Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung ya kepada teman-teman semua. Semoga hari ini, siang ini kita bisa belajar bareng gitu ya. Bisa sharing-sharing tentang ngomset. Nah, sambil sehat dan ngomset. Jadi, alhamdulillah hari ini insya Allah ini program kedua kita ya di kelas Product Talk. Nama programnya Sehat dan Ngomset Bareng bersama Product HMI. Dan alhamdulillah siang hari ini nanti kita akan sharing dengan Bu Dr. Wiwit ya. Bu Dr. Wiwit juga sudah stay tune nih di Zoom ya insya Allah. Beliau dari Purwakarta teman-teman ya. Dan alhamdulillah hari ini karena kita masih masa pandemi dan ternyata PPKM ditambah lagi satu pekan ya teman-teman ya. Tapi nggak bikin kita mati gaya. Nah, kita tetap harus upgrade, tetap harus belajar, tetap harus terus semangat. Nah insya Allah kita adakan via Zoom ya teman-teman. Ternyata positif banget ya masa pandemi ini. Salah satunya kita harus banyak berpikirnya positif. Salah satunya kita jadi belajar terus setiap hari di rumah dengan program-program dari manajemen yang setiap hari juga ada ya. Jumat, Sabtu, Ahad teman-teman jangan sampai Sabtu, Ahad, Senin ya. Jangan sampai lupa tuh ada agenda keren dari manajemen HMI ya. Ada kerjasama dengan sales pastinya ya. Apa aja teman-teman programnya, ada SBP, ada BSC gitu ya, ada BOS. Nah, hari Selasa kemarin ada konsultasi bisnis, dan hari Rabu ini alhamdulillah kita isi dengan teman-teman nih, dengan agenda ngomset dan sehat dan ngomset bareng bersama produk HMI, gitu teman-teman. Ya, sebelumnya kita buka bersama teman-teman acara hari ini, agenda hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga hari ini pelajarannya, belajar barengnya bisa masuk ilmunya gitu ya. Dan semoga juga bisa banyak manfaatnya buat teman-teman semua. Saya sapa-sapa dulu nih peserta-peserta yang sudah hadir. Nah, dari mana aja sih ini peserta yang sudah hadir? Wah, ternyata macam-macam ya. Selain dari Jawa, ada juga dari beberapa daerah lain ya. Selamat bergabung teman-teman. Gimana ya kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua di sana. Dan luar biasa, kenapa kita mau ngangkat materi tema tentang kesehatan anak? Nah, karena salah satunya juga banyak banget teman-teman yang sering japri gitu ya, sering tanya di berbagai grup pembinaan, anak saya sakit, anak saya gimana ya demam, gimana solusinya gitu ya. Terus biar menjaga kesehatan anak di masa pandemi ini gimana sih? Kita sekarang kita kupas tuntas biar tahu gimana ya caranya kita menjaga kesehatan anak-anak kita. Ternyata luar biasa nih. Nanti Bu Dokter juga akan sharing selain dengan produk HMI apa aja sih faktor-faktornya gitu ya. Jadi biar teman-teman lebih paham. Nah, nanti saya juga akan berbagi teman-teman tentang aplikasinya, aplikatifnya produk-produk HMI. Ini di sebelah saya sebenarnya ada banyak banget ya produk HMI. Di background saya juga produk HMI ya. Jadi alhamdulillah teman-teman ya. Mungkin yang belum, kalau yang belum kenal sama saya, kita kenalan dulu ya. Nama saya Nur Hayati Abbas. Alhamdulillah tinggalnya di Bekasi teman-teman ya. Nah, jadi kalau yang rumahnya daerah Bekasi mau mampir boleh di Business Center Bekasi 3 di Blue Plaza. Jadi strategis banget, jadi gampang banget teman-teman kalau lagi jalan, oh itu di Blue Plaza, dari pintu depan udah kelihatan gitu ya Halal Mart. Selamat datang di BC Bekasi 3. Nah, kebetulan sebelahnya juga ada Rumah Sehat Herba. Nah, sekalian promosinya. Nah, teman-teman yang belum tahu, kita ada Rumah Sehat Herba di sampingnya Halal Mart BC Bekasi 3. Jadi yang mau treatment, silahkan datang. Nah, nanti kita akan ada agendanya juga tuh, belajar bareng dari rumah. Nah, luar biasanya teman-teman ya, alhamdulillah saya ini juga punya anak 6. Jadi kenapa saya alhamdulillah punya pengalaman banyak menggunakan produk HMI, terutama untuk anak-anak. Nah, anak-anaknya siapa? Anak-anak saya sendiri ya, Bun ya. Jadi anak saya yang paling gede usianya 13 tahun, yang kecil yang kedua 11 tahun, yang bawahnya lagi 8 tahun, 6 tahun.
Terus, oh agak jauh yang bawahnya lagi, 2,5 tahun sama bayi usia 7 bulan, 8 bulan bulan ini. Jadi alhamdulillah pengalaman itu ya kurang lebih berarti udah 13 tahun saya menggunakan produk-produk HMI untuk kesehatan keluarga dan kesehatan anak-anak nih teman-teman. Jadi subhanallah alhamdulillah ngebantu banget. Jadi kalau ada 2 sayap di HMI katanya ya, sayap HM, sayap apa teman-teman? Ada sayap bisnisnya gitu ya. Nah, gimana kita bisa ternyata punya kegiatan tapi juga bisa ngomset ya teman-teman. Tapi satu lagi juga ada tentang keilmuannya. Nah, keilmuan ini menjadikan kita bunda-bunda yang cerdas gitu ya, bunda-bunda yang pingin belajar terus. Dan alhamdulillah banyak banget leader-leader yang pada sharing untuk belajar. Nggak cuma leader, tapi ada herbalis kita, ada Umi Sabil, ada para nakes gitu ya, termasuk Dr. Wiwit, termasuk kemarin minggu 2 minggu yang lalu saya juga udah duet sama Mbak Kalia gitu ya. Mbak Kalia ini masih muda tapi beliau tuh herbalis ya, karena S2, lulusan S2 herbal UI gitu. Jadi banyak banget ilmu-ilmu mereka yang ayo sharing. Nah, jadi teman-teman juga jadi tahu, oh ternyata luar biasa ya, nggak cuma katanya-katanya, nggak cuma dengar-dengar lihat dari flyer, tapi ternyata pengalaman-pengalaman langsung ini udah luar biasa. Dan secara medis pun sangat membantu, sangat nyambung gitu teman-teman ya. Jadi bukan sesuatu yang bertentangan nih. Jadi tenang aja teman-teman. Kalau teman-teman, anak saya udah terbiasa Bu Nur pakai obat-obat dokter, ya nggak apa-apa. Ini adalah untuk supportnya, nutrisinya. Plus kalau demamnya seperti apa, kalau dengan versi herbanya gitu. Nah itu luar biasa. Jadi banyak banget yang bisa kita bahas. Nah, gitu. Nah nanti saya akan share setelah materinya Bu Wiwit gitu ya. Nah, Bu Wiwit, gimana Bu Wiwit? Apakah sudah siap Bu Wiwit? Di manakah Bu Wiwit? Mangga, Bu Nur. Oh, mangga, udah. Oke. Okay. Sip. Mbak Bu Wiwit udah jadi co-host ya, bisa sekalian nanti share. Oke? Okay? Okay. Kita mulai ya, teman-teman ya. Agenda pertama kita karena juga biar materinya lebih banyak nanti juga bisa tanya jawab nanti sama teman-teman ya, eksplorasi yang mau tanya nanti lewat chat aja ya biar lebih maksimal banyak gitu yang bisa dijawab. Nah, saya serahkan kepada Ibu Wiwit. Oh iya, saya kenalin dulu nih Bu Wiwit, gimana sih sosoknya? Nah, Bu Wiwit ini adalah salah seorang mitra saya ya dari Halal Trainer Group. Nah, sambil memperkenalkan ya, ini luar biasa, beliau dari Purwakarta. Dan beliau juga owner BC Purwakarta. Jadi kalau yang mau cari produk di daerah Purwakarta, di mana silahkan merapat ke BC beliau. Nah, nanti beliau kasih tahu ya Bu Wit, daerahnya daerah mana ya. Nah, itu luar biasa. Alhamdulillah beliau juga anaknya hampir sama dengan saya ya. Cuma 4. Cuma 4 kata Bu Wit. Kirain Bu Wit ya. Bu Wit 4 gitu, yang kalau enggak salah yang terakhir kita barengan pas anak keempat saya ya. Anak ya. Anak keempat ya, bareng-bareng kita samaan ya, kurang lebih umurnya. Jadi luar biasa, beliau juga dengan aktivitas yang begitu padat ya, dulu juga sempat, sampai sekarang ya kalau dokter, nyaman dulu sempat di klinik, luar biasa nih pengalamannya saya kalau ngobrol sama Bu Wiwit, wah. Dan ternyata banyak banget juga yang bisa beliau eksplorasi gitu ya, dari pengalaman beliau menjadi seorang dokter. Alhamdulillah kan kalau orang dokter langsung bersentuhan dengan pasien ya, dan banyak juga testimoni-testimoni dari beliau. Dan ternyata anaknya juga 4, Bu. Jadi ternyata, wah, udah kepake banget ya produk HMI untuk 4 anaknya biar sehat di rumahan. Nah, jadi kita eksplorasi. Nah, beliau juga selain itu jadi loyal executive director ya, teman-teman ya. Sudah cukup lama. Dan punya tim yang cukup fantastis loh, di daerah Purwakarta dan sekitarnya. Jadi keren banget, ternyata membuktikan seorang yang sibuknya luar biasa seperti Bu Dokter gitu ya, atau nanti siapa tahu ada dokter-dokter yang lain yang ikut gabung gitu atau nakes, itu ternyata bisa menjadi seorang LED. Nah, jadi teman-teman, apalagi kita ya, kayak saya kan mama ibu rumah tangga dari rumah, pasti kita juga bisa gitu. Jadi inspirasi suksesnya juga sangat luar biasa. Oke, tanpa berpanjang lagi, nah, saya berikan waktunya kepada Bu Wiwit. Silahkan Bu Wiwit. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran suaranya nggak, Bu Nur? Kedengeran bagus. Ya, alhamdulillah. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syaiti amalina ma yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Apa kabar sahabat HMI?
Alhamdulillah, luar biasa. Harus sangat baik. baik. Allahu Akbar. Akbar. Ya, alhamdulillah. Rabbil alamin, atas izin Allah ya, kita masih diberikan kenikmatan hidup, masih bisa menikmati sehat. Ya, Bu Wiwit, sinyalnya. Yang masih sehat, ya, yang masih diberikan kenikmatan utama Islam, ya. Sepertinya putus-putus nih. Teman-teman yang lain putus-putus nggak? Oh, enggak. Oke. Ya, ternyata sepertinya lagi ada kendala ya, sinyalnya dari Bu Dokter ya. Kalau saya bagus soalnya ya, ternyata suara saya masuk ya. Ya, sambil saya coba cek juga Bu Wiwit, sepertinya sinyal. Nah, ini dia kendala kalau kita online ya teman-teman ya. Salah satunya keren banget karena semua orang bisa ikut dalam satu waktu ya, dimanapun berada nih kayak teman-teman dari Sumatera bahkan bisa ikut, tapi kalau lagi sinyal gini ya, sebentar saya connect. Jadi bismillah ya, mungkin teman-teman salah satunya nih saya explore sambil nunggu Bu Wiwit on lagi ya. Mungkin teman-teman yang paling sering banget ini adalah, Bu Nur, kok anak saya cepat, apa ketika demam itu gimana ya caranya untuk cepat biar sehat lagi gitu. Terus ada yang nanya, tapi herbal tuh kayaknya agak lambat. Nah, benar nggak sih? Ternyata sebenarnya teman-teman biasanya bukan karena herbalnya lambat, tapi teman-teman kurang dosisnya gitu. Jadi berapa sih dosis yang pas? Itu sebenarnya adalah ketika lagi demam itu teman-teman di jeda waktunya hanya cukup tiap 2 jam. Jadi pengalaman saya kalau anak-anak saya sakit itu 1 sampai 2 jam itu terus minum herbal. Jadi nggak nunggu pagi, siang, sore, kan cuma 3 kali, kan tulisannya cuma 3 kali 1 misalnya. Itu ketika kita sedang sehat. Tapi kalau kita lagi sakit, teman-teman ya, apa atau anak-anak kita ya, kita kan nggak, kita pinginnya anak-anak kita cepet gitu ya sembuhnya. Nah itu yang terbaik adalah dengan dosis sistemnya namanya disebut dengan sistem hujan ya. Jadi sedikit tapi sering. Jadi kalau saya bahkan tiap jam biasanya saya kasih. Setiap jam itu apa aja pun udah dikasih selang-seling. Jadi misalnya herba yang saya kasih pegagan ya, biasanya paling utama nih teman-teman ya untuk nurunin demam, itu herba utama untuk anak-anak yang wajib punya di rumah. Kalau bahasanya meminjam bahasa medis ya, itu yang wajib ada di rumah paracetamol gitu kan. Nah kalau kita versinya apa Bu Nur? Versinya pegagan. Nah jadi ini wajib ada di rumah teman-teman. Ditambah apa kombinasinya? Nah biar enak, apalagi yang masih punya balita ya, kayak saya balita, anak-anaknya nggak bisa minum langsung, ini kan nggak bisa nih diminum langsung ya untuk balita. Maka kombinasi dengan HNI Health. Boleh nggak pakai madu? Boleh. Boleh HNI Health, boleh madu. Saya adanya di rumah sari kurma, Bu Nur. Boleh juga. Gitu. Walaupun sebenarnya yang udah lengkap ya HNI Health ya. Kalau untuk anak-anak nih, apalagi dari sisi rasa, anak-anak udah doyan banget yang namanya HNI Health. Maksudnya enak banget gitu. Jadi silahkan pendampingnya si pegagan boleh apa aja. Nah, kalau untuk anak-anak yang dewasa sih, silakan tinggal diminum ya. Tapi kalau untuk anak-anak balita gimana, Bu Nur? Anak balita gimana, teman-teman? Dibuka. Ya, mohon maaf teman-teman ya, selamat datang kembali. Tiba-tiba sinyalnya lost, hilang. Ini baru nyambung lagi ya. Ya, kedengeran suara saya teman-teman ya? Kedengeran ya? Sip. Alhamdulillah. Ya, oke, okay, alhamdulillah kedengeran ya. Ya, jadi tadi kita lagi ngomongin. Udah ya, udah mulai kedengeran. Oke. Okay. Terima kasih, alhamdulillah. Teman-teman saya sharing tadi. Ini langsungnya saya suka lupa ya nanti kalau pas giliran saya bahas yang utamanya. Jadi teman-teman penggantinya, bukan penggantinya. Apa sih yang wajib ada di rumah Bu Nur kalau tiba-tiba anak kita demam atau hangat?
Nah, ini teman-teman ya, pegagan. Jadi jangan nunggu sampai panas. Begitu anak-anak kita sudah mulai hangat, itu berarti kan sebenarnya kita bersyukur. Berarti tubuhnya, imunitas tubuhnya itu sudah mulai bekerja. Nanti mungkin akan dibahas sedikit sama Bu Wiwit ya. Jadi imunitas anak ketika anak demam itu sebenarnya bukan belum sakit tuh Bu ya. Itu bukan penyakitnya apa demam, bukan. Demam itu adalah gejala. Gejala yang artinya menunjukkan bahwa anak kita tuh imunnya lagi bereaksi. Imunnya bereaksi, ada sesuatu yang masuk, ada virus atau bakteri atau apapun yang masuk, kuman, ya kemudian tubuh kita akan membentuk antibodi, gitu, membentuk antibodi sehingga dia menaikkan suhu tubuhnya. Nah, menaikkan suhu tubuh itulah yang namanya disebut dengan demam, gitu. Nah, terus apa solusinya tadi? Sebenarnya di dunia medis pun tidak dianjurkan anak-anak yang baru hangat atau mulai demam langsung dikasih obat penurun demam. Tapi yang terbaik, kenapa kalau HMI kata Bu Nur dari anget aja udah dikasih? Boleh, Bun. Karena kita tidak langsung kesusunan syaraf. Jadi kita mekanismenya adalah sifatnya diuretik. Diuretik itu apa sih, Bun? Begitu minum herbanya, dia jadi kepingin pipis. Nah, banyak buang air. Mengeluarkan air, maka suhunya menurun. Nanti biasanya keringetan. Makanya harus kita lakukan apa? Ibu-ibu perbanyak anak-anaknya minum air putih. Jadi air putihnya nggak cukup 1,5 sampai 2 liter, tapi dia 3 sampai 4 liter kalau sedang demam. Gimana? Oh, Bu Wiwit udah oke nih, kayaknya udah masuk kembali ya. Bu Wiwit, kayaknya lebih mantap kalau Bu Wiwit yang jelasin. Oke, Bu Wiwit, udah bisa masuk ya? Tadi Bu Wiwit sudah muncul, saya lihat. Nah, ini dia Bu Wiwit. Oke. Okay. Di-unmute ah, udah. Silakan Bu Wiwit. Ya. Di luar dulu, Bun. Man. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi keputus nggak tahu kenapa mencet apa. Maklum, mak-mak rempong, nggak bisa laptop ya, Bu Ina. tapi alhamdulillah bisa LED ya, Bu. Iya. Dan itu enaknya di HNI itu simple, mudah, dan banyak produk-produk yang bisa kita pakai gitu. Dan keren banget selama hadir di HNI, gabung di HNI, banyak produk yang membuat saya tuh melek gitu. Karena dulu sempat sakit, konsultasi sama Bu Nur, berguru dengan suhu Bu Nur gitu. Dan okay. Masya Allah gitu. Saya sampai ikut KHT itu di Bu Nur sekali, terus ke Bu Merita sekali, terus Bu Nur ngadain lagi, ikutan lagi gitu ya. Walaupun ada beberapa waktu yang nggak hadir gitu. Ya, alhamdulillah kita kembali kepada bahasan kita, bagaimana cara kita untuk mengatasi penyakit-penyakit pada anak. Sebelumnya ini saya akan share screen tadi, cuman nggak bisa nge-share Bu Nur. Ya, penyakit-penyakit yang ada di Indonesia terutama ya khususnya, dan itu sangat spesifik gitu, dan kebanyakan tidak memandang usia. Tetapi penyakit-penyakitnya, golongan-golongannya itu ada per masing-masing usia. Seperti misalnya kasus-kasus hipertensi, jarang kalau pada anak-anak, ya kan? Kasus-kasus diare, paling sering adalah golongan anak-anak dan usia yang lebih tua, gitu, atau geriatri. Nah, penyakit yang belum bisa share ya. Bentar ya. Udah, ya.
Ya, suara hilang karena memang belum ngomong, Bu. Ya, kembali kembali lagi ya. Nah, golongan-golongan penyakit itu berbeda-beda antara anak-anak, dewasa, usia muda, dan usia tua. Kemudian, penyakit yang paling sering pada anak-anak itu sangat mudah sebenarnya bisa diatasi. Karena untuk pengembalian fungsi imun pada anak itu lebih bagus dibandingkan yang usia geriatri atau usia lanjut usia gitu. Nah, tinggal gimana orang tua penata laksanaannya. Misal seperti tadi yang sudah diungkapkan oleh Bu Nur gitu ya. Saat anak demam gitu ya, apa yang dilakuin sama orang tua? Kalau zaman dulu ya, kalau misalnya anak demam, itu ada yang dimasukin ke dalam ember berisi air. Jadi bahasa mereka, ini kan lagi panas. Kemudian mereka pengen dingin, makanya dimasukin ke air gitu. Itu zaman dulu gitu. Nah, kalau yang sekarang ya, karena kita ada dokter, kemudian ada rumah sakit dan klinik gitu. Nah, itu ada pengobatan-pengobatan ya, ada pengobatan kimia, ada pengobatan yang bisa dilakukan saat di rumah itu tidak ada obat apapun gitu. Misal saat demam, yang dilakukan pertama kali itu apa? Ayo. Saat keluarga kita sakit, apa yang pertama kali kita lakukan? Ya, yang pertama kali kita lakukan adalah ya, kita harus ingat pada Allah gitu. Kita kembaliin kepada Allah. Ya, kita kembalikan kepada Allah. Ini anak demam ya. Pasti ada sesuatu, bisa jadi ada dosa gitu loh. Dosanya ini maksudnya gini. Apakah makanannya yang salah? Apakah ada aktivitas yang salah, misalnya tidur malaman, ataukah memang ada dosa beneran, seperti misalnya orang tuanya ada kesalahan-kesalahan tertentu gitu ya. Nah, biasanya orang sakit itu ada bahasa gini, dengan sakitnya itu semoga gugur dosa-dosaku gitu ya. Nah, disinilah bisa jadi ada kesalahan orang tua, tapi yang sakit adalah anak. Nah, disitulah kita wajib ya, saat anggota keluarga kita sakit ya, itu kita introspeksi, istighfar, astaghfirullahaladzim, gitu ya. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, apa yang telah saya lakukan. Kemudian, kedengeran nggak, Bu? Assalamualaikum. Kedengeran nggak? Kedengeran, Bun, bagus. Lanjut. Ini saya share ya? Ya, sinyal kayaknya. Bagus, nah, bagus. Soalnya saya nggak dengar suara sendiri, Bu. Jadi, jadi gitu, kita beristighfar dulu gitu loh. Karena pemilik tubuh ini adalah Allah gitu. Pemilik sehatnya nanti pun Allah yang akan memerintahkan prajurit-prajurit dalam tubuh kita gitu ya untuk menjadi sehat. Karena ada dokter terbaik itu adalah sebenarnya adalah tubuh kita sendiri gitu. Sel-sel yang ada dalam tubuh kita, prajurit-prajurit yang ada dalam tubuh kita dan itu diperintah oleh Allah gitu. Oleh karena itu kita balikin lagi dulu kepada Allah. Barulah setelah itu kita melakukan teknis. Saya bilang teknis ini bisa berbagai macam. Apakah dengan mencari solusi seperti ke dokter, ataukah kita melakukan yang biasa dilakukan oleh orang tua dulu, gitu ya, dengan mengompres. Ngompres itu ya ada dua macam. Ada yang dengan air panas, ada yang dengan air dingin. Bukan air panas, air hangat, gitu. Tapi yang saya sarankan adalah dengan air dingin. Supaya apa? Supaya ada sirkulasi gitu. Nah, air dinginnya itu, ya air biasa, itu dikompres di sini. Semua lipatan-lipatan itu dikompres. Itu langkah yang kalau misalnya di rumah itu nggak ada sama sekali. Tapi kalau nggak turun-turun, jangan dibiarin. Harus masuk sesuatu. Minum, makanan yang baik gitu ya. Makanan yang baik ini salah satunya seperti kalau kita di HNI, sari kurma, extra food, susu kambing. Kalau ada baluran-baluran, kalau zaman dulu itu pakai minyak dan bawang gitu ya. Kalau sekarang bisa dengan ada minyak herba sinergi, ada minyak telon gitu ya. Itu adalah sebuah ikhtiar kita gitu. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan ya sebelum masuk ke penyakit tadi.
ini yang menyebabkan anak kita menjadi demam, kemudian ada penyakit-penyakit yang lain. Salah satunya adalah ini. Ya, bisa teman-teman baca, ini ada sakit, stres, air minim, kurang olahraga, istirahat kurang, toksin berlebih. Stres, maksudnya gimana? Anak-anak misalnya kurang istirahat. Dari pagi main terus, gitu ya. Enggak pulang-pulang. Nah, seperti itu. Jadi, capek itu bikin cepat sakit atau daya tahan tubuhnya turun. Air kurang itu juga bikin daya tahan tubuh turun. Makanya kalau saya sama anak-anak, ya suka saya suruh mereka itu langsung minum, gitu. Kemudian ya, di meja itu memang selalu tersedia ekstrak kurma atau sari kurma, minum sari kurma. Tapi kalau untuk anak yang di bawah 2 tahun, ya itu saya biasain ditambah dengan air. Karena apa? Karena fungsi organ mereka masih berkembang gitu. Jadi dosisnya pun kecil, perlahan, tapi cukup gitu. Kemudian selanjutnya kurang olahraga, gitu, kurang gerak. Misalnya kalau zaman sekarang, anak-anak itu kan sering main gadget ya Bun ya. Terus main gadget, jadi nggak bergerak. Bahkan di berita suka ada berita gitu ya, ada yang meninggal karena main gadget. Karena apa? Dia nggak bergerak, makan banyak di situ, saat tiba-tiba bangun, ada terjadi lonjakan di kepala gitu. Yang membuat dia ada yang pecah pembuluh darah, karena sudah terbiasa untuk dia posisi pendek gitu, posisi duduk. Saat dia berdiri, langsung kayak yang nggak terbiasa itunya, si pembuluh darahnya. Yang selanjutnya adalah istirahat kurang. Nah, ini tadi mirip sama capek tadi ya. Dan toksin berlebih. Salah satunya toksin yang berlebih, ini. Makanan. Bunda-bunda harus perhatikan makanan anak-anak loh. Jajannya terutama. Kalau misalnya di rumah, ya, bisa kita atur, gitu ya. Tinggal pepsinnya, ya, itu harus dihilangkan. Kemudian penyedap-penyedap, pewarna, itu dihilangkanlah dari rak-rak lemari makan, gitu. Ya, kemudian minuman-minuman. Nah, anak-anak ini sering jajan, kalau ibu perhatikan, gitu ya, Bun, ya, jajan mereka minumannya itu bisa hampir setiap hari, gitu loh. Ada yang, mohon maaf Pak, menyebutkan merek ya, ada yang teh gelas, kemudian susu kotak, gitu ya. Nah, itu tuh banyak sekali zat-zat yang tidak bagus untuk tubuh, gitu. Coba Bunda bayangin, bentuknya cairan, tapi bisa dalam waktu yang sangat lama, gitu loh. Kita aja yang punya sari kurma, Bun, ya. Sari kurma kita itu kan sangat kental, ya. Kondisi airnya pun sangat sedikit. Nah, kalau dia udah kelamaan, dia ngegembung, Bun. Karena kita nggak pakai bahan pengawet apapun untuk di sari kurma kita, gitu loh. Nah, kalau yang di luar, gembung juga enggak, gitu ya. Enggak ada perubahan apapun, gitu. Nah, itu yang bikin, secara peningkatan penyakit pada anak, gitu ya, yang mempengaruhi fungsi ginjal, fungsi jantung, itu sekarang meningkat. Jangan heran kalau misalnya sekarang anak-anak itu sudah mulai ada yang diabetes. Jangan heran kalau sekarang itu anak-anak sudah mulai ada yang gangguan ginjalnya itu berat, gitu loh. Sampai ada yang harus cuci darah. Itu anak kecil, gitu. Slide selanjutnya. Slide, Pak. Bu. Slide-nya, Pak. Ya, nih. Satu slide aja. Yang tadi, yang penyakit-penyakit yang ada, ya. Salah satunya adalah demam, ya, kemudian diare, kemudian infeksi saluran pernafasan atas, itu penyebab penyakit-penyakit yang sangat banyak di anak-anak. Diare, ya. Nah, diare ini banyak orang yang langsung aware, ya, karena dua anak saya mencret gitu. Padahal mencretnya baru 2 kali. Nggak masalah, Bun. Kalau misalnya mencretnya hanya 2 kali, nggak masalah. Bisa jadi ada pola makan yang salah gitu. Tapi kalau mencretnya sudah lebih dari 3 kali berulang, habis makan terus langsung mencret, yang dikhawatirin itu adalah satu, yaitu terjadinya demam. Yang kedua terjadinya dehidrasi, itu yang lebih parah gitu. Nah, kalau misalnya demam berarti ada infeksi, berarti ada kemungkinan dehidrasi menuju ringan, menuju sedang atau berat gitu.
Nah, solusinya apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah cairan. Nah, kalau di HN itu bisa kita pakai seperti extra food kalau misalnya di atas di bawah 1 tahun ya. Kalau saya saranin campurannya dengan sari kurma gitu. Jadi bikin air gitu ya, campur dengan sari kurma. Karena apa? Sari kurma ini fungsinya sangat banyak banget dan bisa mengatasi masalah-masalah di pencernaan. Yang tadinya susah BAB menjadi lancar BAB-nya. Yang tadinya diare itu pun bisa menjadi normal lagi BAB-nya gitu. Karena apa? Dia tidak hanya merubah si feses gitu loh, tapi merubah sel-sel yang ada di dalamnya gitu. Ya, merubah hormonnya juga gitu. Ya. Kemudian apa lagi? Penyakit selanjutnya radang tenggorokan. Ya. Bisa minta slide yang gambar itu, Pak, penyakit, Pak. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, ini ya. Bunda bisa teropong ininya, tenggorokannya ya, untuk melihat apa radang tenggorokan. Nah, ini gede banget sampai kena ke tengah begini. Ya, ini tengahnya ini normal ini ininya. Nah, yang nggak normal ini dua bulatan besar ini gitu. Nah, ini Bun, kalau misalnya terlampau gede, makanya dokter-dokter itu banyak yang menyarankan untuk operasi, untuk langsung antibiotik dosis besar. Ini supaya apa? Karena ini mempengaruhi nyawa ini sebenarnya. Kalau misalnya ini pecah, pendarahannya hebat gitu. Kalau misalnya ini besar-besar banget sampai nempel ke tengah ini gitu ya, dia bisa tidak bernafas gitu. Susah nafasnya, susah masuk makanan, sehingga apa? Terjadi anak-anak itu jadinya sangat kurus ya, gizi buruk seperti itu ya. Nah, penyakit yang terakhir ya, eksim ya, penyakit kulit pada anak. Sebenarnya ini sangat mudah untuk kita hilangkan gitu ya, bisa dengan merawat kebersihan, kemudian alasnya selalu diganti gitu. Tapi kalau ternyata masih juga muncul ya, ini bisa berhubungan dengan stresnya ibunya, bisa berhubungan dengan alergi ibunya. Oleh karena itu, ibunya usahakan untuk memakan makanan yang baik gitu. Oh ya, terakhir yang ISPA tadi ya, saya punya pengalaman anak saya asma Bu, sebelum ketemu sama HNI ya, sebelum ketemu sama Pak Esa. Nah, waktu asma itu dia hampir setiap minggu itu dinebu. Hampir tiap minggu itu dinebu, diuap gitu ya, anak yang kedua gitu. Makan kerupuk sedikit langsung batuk, dan kalau udah batuk itu dia langsung sesek nafasnya. Nah, alhamdulillah gitu ya, saya juga mencoba untuk mencari ini sebenarnya apa sih rahasianya di minyak herba sinergi gitu ya, Masya Allah gitu. Waktu itu saya tuh pertama kali ketemu minyak herba sinergi ini ada di pintu saya di tempat duduk gitu ya, waktu barang-barang datang itu. Itu teh baunya apa sih gitu, mau teh meni kayak gitu banget baunya gitu. Nah, konsul sama Bu Nur, Bu Eka gitu ya, upline Pak apa suami saya langsung, Bu, berarti paru-paru ibu juga ada kelemahan organ tuh, apalagi itu sih gitu. Jadi benar-benar nggak masuk waktu di awal-awal gitu. Tapi Masya Allah ya, karena kita udah kenyang dengan kimia gitu ya, mencoba untuk, karena kan yang namanya asma itu kan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ya Bun ya. Jadi obat itu memang saat akut itu harus dimakan gitu, zaman dulu. Supaya apa? Supaya lega. Karena kalau misalnya saat sesek nggak makan obat, terus-terusan dibiarin, satu sisi kasihan ke anak sendiri gitu ya. Yang kedua itu juga bahaya, karena makin menyempit, makin menyempit gitu ya, sehingga bisa jadi nyawa pun menjadi taruhannya gitu. Dan alhamdulillah ada ikhtiar yang bisa dikerjakan di rumah ya, bisa dikerjakan sama bunda-bunda ya, salah satunya adalah dengan minyak herba sinergi. Waktu itu saya lakukan dengan begini. Setiap dia makan kerupuk, setiap dia makan jajanan ciki-ciki gitu ya, dia harus makan ini satu sendok gitu. Seperti itu. Dan alhamdulillah gitu, batuknya jarang sehingga asmanya juga jarang. Dan memang setiap malam rutin itu dibalur gitu ya.
Nah, itu nanti bisa belajar sama Bu Nur tuh baluran untuk anak seperti apa gitu. Dan penyebabnya ini ya, penyebab penyakit-penyakit yang sering ini, salah satunya ini yang saya coba rangkum ya, infeksi kronis, sulit makan, ya sehingga daya tahan tubuhnya pun turun. Ada gangguan imunologi seperti tadi yang asma ya, itu ada bakat alergi atau turunan lah gitu ya, bisa dari orang tuanya. Kemudian faktor cuaca, masalah gizi dan lain-lain seperti itu. Dan mungkin begini ya, seperti ini aja yang bisa saya jelasin. Kita banyakin di diskusi gitu ya. Kalau misalnya bunda-bunda ingin bertanya, silahkan. Mungkin setelah materi dari Bu Nur, insya Allah. Ya. Mungkin demikian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bu Nur? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwit atas luar biasa, atas materinya ya, keren banget nih. Walaupun simple gitu ya, tapi kita jadi tahu, oh ternyata tadi penyebab-penyebabnya, saya tadi tertarik sama itu Bu Wiwit, infeksi kronis. Nah, infeksi kronis itu namanya, gimana tuh Bu Wiwit? Apakah seorang anak itu, kan anak-anak ya, tapi udah bisa ya kena infeksi kronis. Ya, bisa tahu itu gimana tuh, Bu Wiwit? TBC, Bu Nur. Tuberkulosis. Nah, itu kan nggak ketahuan dia punya penyakit tuberkulosis ya. Jadi, interaksi sama yang punya penyakit TBC. Jadi, anak-anak itu sebenarnya nggak menularkan. Yang menularkan itu adalah orang-orang dewasa lewat dropletnya. Jadi, pas ngomong... Jadi, biasanya dari orang dewasanya gitu ya? Ya. Jadi... muncul. Kalau pada anak-anak itu bisa dari usia di bawah 6 bulan pun ada yang TBC, Bu Nur. Sudah gitu. Kena TB gitu ya. Ya. Jadi keluhannya nanti itu batuk-batuk, nggak sembuh-sembuh, berat badan nggak naik-naik. Kemudian karena berat badan nggak naik-naik, ya kan? Jadi gampang sakit tuh, sering diare, sering ada eksim, demam, kulitnya jelek, kayak kurang gizi itu kan kulitnya bersisik gitu ya, maksudnya ya jelek lah gitu. Kalau ada juga yang misalnya gampang alergi gitu, sensitif kulit itu masuknya mungkin yang imunitas tadi ya Bu. Ya, betul. Turunan dari orang tua mungkin ya. Ya. Jadi itu kayaknya anak ketiga saya tuh seperti itu ya. Jadi kalau udah makan sedikit misalnya makan sosis, nah langsung tuh gatal-gatal garuk sedikit, nah gatalnya yang tadinya langsung cepat sembuh sekarang agak-agak berair gitu ya. Nah itu biasanya dari faktor turunan juga ya Bu Wit ya. Jadi biasanya orang tuanya punya salah satu gejala alergi atau misalnya asma gitu ya Bu Wit ya. Itu maksudnya genetis ya, seperti itu ya Bu Wit ya. Ya, luar biasa ya. Nanti untuk pertanyaan saya akan coba bahas satu persatu setelah saya jelasin ya. Jadi nanti agak-agak banyak nih kita sharingnya. Tapi biar enak, biar saya sharing dulu. Jadi nanti sambil setelah saya kurang lebih 30 menit. Jadi nanti kita kurang lebih punya sekitar 45 menit untuk sharing tanya jawab sama teman-teman ya. Silahkan boleh di-share yang mau ditanyakan. Oke? Okay? Iya, jazakillah khair pada Bu Wiwit ya. Nanti akan kita bahas kembali saat sesi tanya jawab. Selanjutnya nanti saya akan coba jelasin ya ke teman-teman. Apa sih solusinya gitu ya, kalau dari versi herbanya tadi Bu Wiwit sudah kasih info gitu kan, apa-apa aja yang menyebabkan pencetus seperti apa penyebabnya gitu ya. Nah itu yang harus kita warning juga, berarti harus kita kondisiin anak-anak tadi kan istirahatnya harus cukup. Mungkin yang paling sulit ini yang faktor racun ya Bu Wiwit tadi ya. Jadi memang kita harus benar-benar ekstra hati-hati nih ya anak-anak, apalagi jajanan ya. Tapi alhamdulillah di masa pandemi nggak ada jajanan ya, nggak ada jajanan yang macam-macam. Jadi kita lebih banyak di rumah. Nah, ini kemarin menariknya kita juga bisa nanti sajikan makanan-makanan menarik dari produk KMI juga bisa teman-teman ya, luar biasa. Ya, saya share screen dulu ya teman-teman ya. Ini screen-nya. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Saya mulai ya teman-teman ya untuk materi saya. Nah, ini materi saya lebih ke aplikasi herbanya ya. Itu seperti apa? Nanti juga insya Allah akan ditambahkan sama Bu Wiwit. Bu Wiwit tadi lupa ada yang belum dibahas, Bu Wiwit. Kerennya EGM kita gitu kan ya. Itu nanti Bu Wiwit juga bisa sambil jelasin. Oke. Okay. Oh, ini profil saya dulu ternyata ya. Itu sekilas profil saya teman-teman ya. Ternyata emak-emak banyak anak juga bisa sukses ya teman-teman ya. Nah, jadi pasti ini teman-teman yang mungkin baru gabung di HMI, ada new AB mungkin hari ini di sini ya. Juga ada para level manager yang mungkin biasanya kalau diajakin sama mentor nih, dicolek sama mentor, yuk kita PCA. Itu biasanya jawabannya apa teman-teman? Aduh, gimana ya Bu ya? Saya sih pingin tapi anak saya banyak gitu ya. Tapi anak saya ini kecil-kecil. Nah, itu sebenarnya alasan teman-teman ya. Jadi kalau pengalaman saya pribadi, justru kalau saya dengan adanya anak banyak itu, dengan adanya anak yang kecil-kecil itu jadi alasan saya untuk bergerak. Kenapa? Kalau dulu saya dari anak masih satu ya, karena nih saya pingin memberikan yang terbaik untuk mereka. Saya pingin banyak manfaatnya buat mereka juga, buat orang-orang lain. Jadi ya udah gerak apapun yang saya bisa. Nah, itu mungkin sedikit inspirasi buat teman-teman ya. Jadi tetap gerak ya, walaupun apapun yang bisa kita hadapi. Nah, salah satunya nih, ini slide pertama sebagai pembuka yang ingin saya jelasin. Mungkin teman-teman banyak yang nanya, kenapa sih kok pakainya produk HMI gitu ya? Ini kayaknya hampir setiap pertemuan produk talk saya bahas supaya ingat kenapa. Jadi kalau ada yang nanya, bentar lagi ngomongin HMI nih gitu ya, ada yang kayak gitu, kenapa harusnya produk HMI? Nah, ini teman-teman harus bisa jawab, ada 6 nih kerennya produk HMI. Yang pertama pastinya kalau saya selalu cari yang jaminan halal 100%. Kenapa? Emang banyak produk yang nggak halal? Banyak. Nanti kalau Bu Dokter cerita, mungkin nanti sedikit cerita ya Bu Dokter bisa nih. Produk-produk kimia sintetik maksudnya, maksud Bu Dokter nih, sintetiknya banyak yang tidak jelas halalnya. Nah kalau kita, alhamdulillah jaminan sertifikasi halalnya udah MUI teman-teman ya. Hampir di semua produk kita itu ada, sudah ada logo halal MUI. Ini contohnya, saya kasih contoh HMI Health sudah ada gitu ya. Teman-teman bisa cek. Kemudian apalagi, nggak cuma itu, tapi juga visi misinya HMI untuk menyediakan produk halal. Jadi memang kenapa HMI ini banget ya, concern banget ke halal, karena memang visi misinya aja menyediakan produk halal untuk seluruh dunia gitu ya, nggak cuma di Indonesia. Nah ini keren banget, salah satu visi misi yang perlu kita support gitu ya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi teman-teman ya. Dan memang ketika ngomongin halal, itu kan punya muslim gitu ya. Kalau yang produksi bukan muslim, ya perlu dipertanyakan juga ya standar halalnya. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua, produknya berkualitas dan premium produk. Jadi insya Allah produk-produk kita ini produk-produk premium, asli, original gitu ya. Kalau kemarin rame, Habasa udah keren banget, terus tiba-tiba di pasar banyak ditemuin yang palsu, nah itu nggak akan ketemu di HMI. Apalagi juga minyak zaitun ya, minyak zaitun yang luar biasa bagus, terus mahal harganya, tiba-tiba di pasaran juga banyak yang palsu. Nah, biar nggak khawatir, dan grade-nya yang terbaik, pakailah produk HMI. Dan belinya harus di stokis gitu ya, agen stok resmi. Jadi, boleh SC, boleh DC, boleh AC, boleh BC, pokoknya agen stok resmi. Kenapa? Menjamin ya, insya Allah produk halalnya. Produk halal dan keaslian produknya. Premium produk, apa maksudnya teman-teman? Mengambil dari grade produk yang berkualitas tinggi nih, nomor 3 ya. Jadi produk HMI itu ngambilnya dari grade yang paling bagus. Kayak contohnya misalnya,
kurma kita. Nah, ini sari kurma kita juga ini produk terbaik di bidang kurma gitu ya, sari kurma. Dan memang luar biasanya lagi sari kurma kita itu tanpa pengawet, tanpa tambahan zat-zat tambahan di dalamnya. Karena biasanya teman-teman mungkin suka nemu ya di luar harga sari kurma murah gitu. Kok harga sari kurma di luar murah cuma 15.000? Ada nggak Bu ya cuma 15.000? Ada ya. Ada yang 20.000, ada yang 25, ada yang 30, ada yang 3. Ada nggak yang lebih mahal dari ini? Ada. Tapi kalau kita bisa cek and recheck dan coba membandingkan dengan level yang kualitas dengan HNI, insya Allah saya bisa jamin produk HNI yang terbaik. Terus kenapa ada ya, udah ada di Sari Kurma pun ada slide-nya, itu bahwa sudah ada cek bahwa vitamin K pada produk kita sangat luar biasa gitu. Dan yang keren lagi kita full, nggak ada tambahan pengisi. Jadi kenapa harga di luar bisa murah teman-teman? Itu kurmanya nggak 100% teman-teman. Kok Bu Nur tahu? Iya, karena saya dulu suka ditawarin teman-teman ya. Karena kebetulan toko saya di pinggir jalan gitu ya. Jadi dikirain, oh ada toko herba nih ya. Suka disamperin loh. Sampai ditawarin, mau nggak saya bikinin yang merek sendiri gitu. Bu Nur tinggal sekian investnya gitu untuk bikin. Ibu mau yang harga berapa? Hah? Saya bingung kan harga berapa? Semakin murah harganya, kandungan kurmanya semakin sedikit. Terus yang lainnya apa? Itu pengisi. Biasanya sukrosanya dari jagung biasanya ya. Dari gula jagung gitu. Kalau untuk kesehatan berbahaya nggak? Nggak sih. Tapi kalau untuk yang diabetes, nggak berbahaya-berbahaya banget. Tapi kalau tadi kata Bu Wiwit ya, ternyata anak-anak pun ada yang udah kena penyakit kronis. Tadi ginjalnya udah kronis. Paru-parunya, termasuk sekarang diabetes dini, yaitu karena kebanyakan gula. Nah kalau sari kurmanya aja nggak asli gitu, ada tambahan gula lainnya ya berarti kan bahaya ya teman-teman ya. Maka biar nggak bahaya udah pakai produk HNI aja gitu, dijamin harga termurah di kelasnya gitu. Dan kemudian apalagi terdaftar dan memiliki izin BPOM. Jadi rata-rata hampir semua produk HNI sudah berizin BPOM teman-teman. Nah jadi itu yang membedakan. Mungkin ya kalau teman-teman lihat kenapa sih kok produk kita misalnya contohnya Pegagan, dia tulisannya juga nggak panjang-panjang banget, nggak ada kegunaannya sampai detail gitu. Maksudnya centella bisa menyembuhkan, kan centella bisa buat apa aja ada banyak, tapi kenapa nggak dicantumin sebanyak itu di botolnya? Nah itu rata-rata adalah kalau perizinannya sudah sampai BPOM, dia ada aturan. Jadi nggak bisa sembarangan nulis semua, walaupun secara jurnal ilmiah sudah ada Bu, tapi ada aturannya di BPOM. Makanya dikuatkan dengan kelas-kelas product knowledge gitu. Nah jadi teman-teman harus paham. Terus standar kita lihat deh Bun, standar botolnya ya, udah putih warnanya, tidak transparan. Jadi kalau pun tidak sengaja terkena sinar matahari, insya Allah masih bagus. Kedap, kalau teman-teman udah buka, segel ya. Terus kita sudah masuk ke batan, teman-teman. Jadi kenapa kita sampai 3 tahun expired-nya suka ada yang perhatiin nggak? Itu karena kita sudah masuk ke namanya penyinaran gamma. Jadi produk kita ini selama 3 tahun itu insya Allah aman dan tidak berjamur. Itu keren banget kan? Emang ada yang bisa berjamur? Banyak, Bu. Banyak yang home industry yang kemudian tidak steril, pengepakannya dari mulai bahan bakunya. Nanti begitu teman-teman dapat, loh. Kok berjamur itu ada, dan itu akhirnya membahayakan. Itulah kenapa kita harus pakai produk HNI, standarnya ini udah keren banget. Terus apalagi diproduksi oleh pabrik yang terstandar. Subhanallah ya, alhamdulillah kita perlu bangga nih teman-teman bahwa produk kita produk asli Indonesia gitu ya, tapi bisa punya pabrik yang udah keren banget, sudah terstandar. Bahkan pabrik kita yang di HEW itu sudah terstandar GMP loh teman-teman. Wah, GMP apa tuh Bu Nur? Wah, GMP itu udah kelas standar yang bisa penjualannya sampai go internasional. Gitu. Jadi kalau bawa-bawa ini sampai keluar itu masih wah, udah GMP nih. Gitu. Kalau dulu saya pernah dapat tuh dari saudara ngeliatin produknya Jerman, ya itu tulisannya ada dia GMP gitu. Oh, dia dari produksi Jerman. Isinya apa, Bu? Isinya juga sama Pegagan gitu ya. Tapi harganya beda banget ya. Harganya bisa 300 sampai 400 ribu karena dari Jerman. Tapi kalau kita tanya dari mana Pegagannya, jangan-jangan dari Indonesia. Jadi kita perlu bangga ya, produknya HNI udah murah banget. Nah ini yang keenam, produknya paling murah dengan level kualitas yang sama. Luar biasa, kok bisa benar? Iya, jadi bandinginnya ya harus bandinginnya harus yang sama gitu ya. Jangan bandingin produk kita sama produk-produk rumahan yang tadi saya bilang. Produk-produk yang packingnya aja masih packing di rumah. Ada nggak? Banyak, Bu. Gitu. Nah, itu
makanya beda gitu. Jadi kalau ada yang bilang, Bu Nur, kok bahasa udahnya HNI? Nah, nanti mungkin ada yang nanya teman-teman ya, ke teman-teman, kok bahasa udahnya HNI harganya mahal sih dibanding harga-harga yang di pasaran? Oh, dari mana dulu? Sumbernya aja berbeda. Kemudian bahan bakunya juga berbeda. Gitu. Standarnya berbeda. Tapi kalau kita cari yang sama, itu kita saya jamin paling murah. Contohnya salah satunya itu produk kita yang namanya Deep Squat. Deep Squat kita itu teman-teman, itu squalene murni 100%. Squalene murni 100%. Coba teman-teman cari di luar. Squalene, produk squalene itu biasanya nggak murni 100% squalene. Dia ada tambahan vitamin E, ada tambahan minyak apa ya, tenggiri biru atau minyak apa gitu ya. Nah, itu tambahan-tambahan itu ada minyak ikan cod gitu ya tambahannya. Karena squalene itu paling mahal, teman-teman. Jadi kalau squalene kemudian squalene-nya murni itu ada produk Australia itu harganya hampir 1 juta. Dengan komposisi yang sama, dengan isi yang sama 100 kapsul. Gitu. Saya tahu dari mana, teman saya ngasih lihat. Ini saya dapatnya dikirimnya sama anak saya Bu Nur yang di Australia nih. Berapaan Bu itu? Ini 850 kalau nggak salah Bu. Ya sama ongkos kirimnya bisa 1 juta Bu ke sini gitu. Oh, kita punya. Dia nanya, ada nggak sih Bu Nur di produk HNI yang squalene? Oh, ada Bu Nur. Saya kasih lihat kan. Berapa Bu harganya? Murah 450. Jawaban dia apa? Pas dia buka, dia lihat. Ya ampun, ini 100% squalene. Murah banget. Apa Bu jawabannya Bu? Murah banget. Harganya berapa tadi saya bilangnya? 450. 450 itu harga konsumen, bukan harga agen ya. Kan dia belum jadi agen ya. Masih jadi konsumen. Tapi Bun, kalau Bunda bikin kartu diskonnya, cuma 30.000, waktu itu masih 30.000, nggak ada yang 10.000. Ibu bisa dapat harga agen, lebih murah, cuma 350. Wah, lebih lagi dia tercengang. Masa sih Bu Nur cuma 350? Iya, saya ambil dua langsung. Sekalian saya jadi agen. Nah, keren banget. Itu, dan itu kenyataannya, teman-teman. Mungkin teman-teman selama ini merasa mahal karena nggak tahu kelasnya produk-produk herba yang sekualitas dengan produk kita. Gitu. Mohon maaf ya teman-teman ya, jangan-jangan teman-teman taunya cuma produk-produk yang kualitasnya masih di bawah produk kita, makanya bilang harganya mahal. Teman-teman harus bandingin dengan produk yang sesuai gitu, dengan kualitas yang sama. Seperti itu ya. Ini kurang lebih kenapa pakai produk HNI sebelum saya masuk. Karena nanti bahasan saya kan produk-produk HNI semua ya. Kok benar HNI banget sih? Ini karena ada alasannya, teman-teman ya. Oke, ini saya iniin apa aja sih cara menjaga kesehatan anak ya sebelum masuk ke herba. Tadi seperti yang Bu Wit bilang ya, karena makanan, maka jaga pencernaannya. Pastikan konsumsi buah dan sayur ya, tinggi serat dan tinggi vitamin. Biasanya anak-anak saya juga nggak begitu doyan sayur, mungkin sama ya teman-teman. Tapi alhamdulillah anak-anak saya doyan buah, Bu. Jadi udah tinggal lagi musim apa sekarang? Musim mangga. Mangga setiap hari. Lagi musim apa? Musim pepaya. Kalau pepaya nggak pakai musim ya. Jadi kalau lagi nggak ada buah mangga yang dia doyan ya, saya kasihnya pepaya. Kalau lagi nggak lagi musimnya rambutan ya, kasihnya rambutan. Dan saya sangat mengurangi buah impor. Buah impor tuh kayak anggur ya. Itu saya jarang kasih. Saya biasanya kasihnya yang sering tuh mangga, pepaya, pisang yang nggak pernah absen di rumah ya Bu ya. Pisang tuh pada doyan banget. Gitu. Alhamdulillah. Tinggi serat dan kemudian tinggi vitamin. Dan yang pasti selalu ada juga kurma. Jadi nggak cuma lebaran doang, ya nggak cuma puasa doang kurmanya. Nah ini kenapa kita harus konsumsi buah dan sayur. Untuk anak-anaknya jaga pencernaannya. Juga minumnya tadi kata Bu Dokter kan, minumnya jangan sampai kurang. Gitu. Kemudian jaga nutrisi otaknya. Nah ini kenapa? Karena anak-anak dari usia, sebenarnya nggak cuma dari anak-anak ya Bu ya, dari usia bayi, dari bayi baru lahir, itu bahkan dari hamil ya, dari janin, itu udah sangat membutuhkan yang namanya nutrisi otak. Nah, cukup omega-3, kemudian ada lagi cukup asam folat ya, Bu Yud, ya. Itu tidak boleh janin itu kekurangan asam folat omega. Nah, itu bagus banget kalau emaknya. Ibunya minumnya sari kurma. Aduh, sari kurma lagi balik ya. Udah murah meriah, bagus lagi ya. Itu luar biasa. Jadi, ini ada banget di HNI. Nah, kita kan kepingin anak-anak kita cerdas gitu ya, nyambung gitu kalau diajak ngomong. Itu ternyata ada juga Bu herbanya Ibu ya. Jadi kalau hari ini, iya nih Bu Nur, anak saya kayaknya rada-rada susah nyambungnya. Kasih Bu Deep Squat ya Bu ya. Deep Squat-nya jangan cuma buat ibu sama bapaknya karena kolesterol tinggi, tapi kasih ke anaknya buat kecerdasan mereka. Nanti kita bahas. Kemudian apa? Yang paling baik juga di treatment rutin, teman-teman ya. Di treatment rutin tadi yang Bu Wiwit sempat sampaikan, ada yang namanya pijat limfatik, ada yang namanya pijat bayi, ada yang namanya pijat anak, ada yang namanya acupressure. Banyak banget ya, tapi intinya mirip kurang lebih sama. Nah, kalau mau cara simpelnya, simpel banget ya.
itu teman-teman nggak perlu jago-jago yang ininya, tapi teman-teman punya minyak MHS dibalur setiap malam. Nah itu insya Allah sudah menguatkan. Salah satunya karena begitu dibalur, nanti dia akan meresap ke dalam dan dia akan memperbaiki. Misalnya otot-ototnya kaku nih. Nah kalau sekarang teman-teman ya, Bu juga, anak-anak bukan susah disuruh masuk rumah ya, susah disuruh keluar rumah kan pertama lagi pandemi. Kedua, susah disuruh gerak karena paling seneng ngelihat gadget ya teman-teman ya. Nah ini luar biasa, ngelihat gadget ini juga menyebabkan yang namanya kekakuan otot terutama di daerah leher dan bahu. Dan saya pernah ngalamin ini pada anak saya gitu. Umi aku kok tiba-tiba pusing ya. Nah, kamu tadi main handphonenya berapa jam sayang? Aku taruh juga tuh selang-seling kan kata Umi nggak boleh lebih dari 1 jam terus-terusan. Nanti harus ada relaxnya. Iya tapi kan terus-terusan kak. Kan aku belajar pokoknya ada aja jawabannya ya. Nah, kan belajarnya online nih, itu aku kan nggak Zoom, ada ini, pokoknya pinter deh ya. Itu emang bisa Bu menyebabkan gangguan ke kepala, pusing, terus badannya mulai hangat, nah itu bisa kita balurkan langsung dengan MHS. Nah, tapi walaupun memang cakepnya teman-teman kalau bisa juga belajar treatmentnya, nanti kita ada kelasnya teman-teman ya, nanti saya jelasin di akhir. Oke, terus apa lagi? Nah, tapi gimana nih kondisinya kalau anak kita nggak doyan sayur? Nggak doyan buah juga, terus nggak doyan ikan, waduh, repot deh. Doyannya apa biasanya? Pengalaman saya, kalau anak-anak nggak nolak kalau dikasih yang namanya kayak nugget, gitu ya. Sosis itu nggak nolak. Padahal itu juga banyak banget kandungan macam-macamnya ya. Dikasih ikan nggak ada ayam nih, maunya ayam lagi, gitu ya. Itu ini terjadi realitanya. Maka terus gimana sih biar kita tetap asupan nutrisinya dapat semua. Nah, ada solusinya bunda-bunda. Di solusi HNI, ini saya bagi menjadi misalnya herba nutrisi. Nah, salah satunya herba nutrisi. HNI ini banyak banget herba nutrisinya. Salah satunya yang paling bestseller emang ya di HNI, bestseller kita adalah HNI Health. Dulu Extra Food ya, teman-teman yang mungkin yang apaan tuh HNI Health ya, mungkin belum tahu karena pergantian nama, namanya sekarang HNI Health. Kenapa ganti nama bunda-bunda? Karena masuk ke perizinan BPOM. Begitu perizinannya naik ke BPOM, nama Extra Foodnya nggak boleh dipakai ya. Teor udah disilang. Akhirnya kita pakai beberapa nama yang diterima yang ini ya, sudah lah ya, daripada nggak dapat BPOM gitu teman-teman ya. Akhirnya namanya HNI Health. Ini alhamdulillah kandungannya sama Bu sama Extra Food yang lalu. Tapi kok tulisannya nggak Bu Nur, cuma sedikit. Itu karena tadi perizinan itu dia tidak boleh menuliskan sebanyak itu walaupun realnya sebanyak itu. Jadi sebenarnya tetap sama ya teman-teman ya, cuma bedanya karena tadi perizinan. Jadi bismillah insya Allah sama khasiatnya. Saya kebetulan masih punya tuh stok produk yang namanya Extra Food ya. Terus kadang Bu warnanya kok, ini sekalian nyambung ya, warnanya kok agak beda ya Bu Nur ya, agak bening. Ini nyambungnya sama madunya teman-teman ya. Jadi karena produk kita memang natural banget, kadang madu itu warnanya agak berbeda. Dan yang namanya madu yang kita pakai namanya madu multiflora. Dan ketika madu multiflora yang kita pakai, itu ketika baru matang, baru jadi nih ya, baru dipanen, itu warnanya memang agak bening. Maksud agak bening, agak muda. Semakin lama, dia akan semakin coklat. Begitu ya, Bu Wit ya. Jadi saya juga waktu itu belajarnya bareng sama Bu Wit ya. Bu Wit, kita belajar bareng sama Pak Ajis gitu waktu itu ya. Nah, jadi kalau teman-teman nggak percaya sama saya, ini teman-teman punya stok baru yang warnanya kayak gini, teman-teman tutup, nanti minumnya satu tahun lagi. Nggak nyampe satu tahun, udah 3 bulan lagi. Baru dibuka, warnanya berubah. Akan warnanya lebih gelap. Nah, itu karakteristik madu. Dia semakin gelap warnanya ketika dia semakin tersimpan semakin lama. Duh, boleh diminum nggak, Bu Nur? Boleh. Semakin gelap, semakin bagus. Ups, gitu ya. Maksudnya, semakin bagus gimana? Insya Allah semakin bisa dipakai. Jadi nggak ada expired-nya ya. Kecuali tadi berjamur. Atau sering dibuka, udah sering dibuka, biasanya nanti ada yang masuk. Jadi bukan karena madunya ditutup gini nanti rusak, enggak. Tapi biasanya karena faktor buka, tutup, ada yang masuk. Gitu. Seperti itu teman-teman ya. Makanya di sini anjurannya, segera habiskan setelah dibuka. Gitu. Karena enggak ada jaminan. Kayak saya di rumah, kalau tergeletaknya deket, itu anak-anak suka cocol-cocol. Dibuka, ditaruh di tutupnya, terus cocol-cocol. Terus ditutup lagi di sini. Kalau isinya tinggal dikit, kalau isinya masih banyak, kan bahaya ya. Tapi Extra Food di rumah saya tidak pernah bertahan lebih dari 1 pekan ya. Pasti udah habis dalam 1 pekan. Luar biasa. Ini HNI Health. Dia antioksidannya dapat, vitamin mineralnya dapat, seratnya dapat.
Wah, mirip dong Gunur, kayak buah, kayak makan buah dan sayur, bener. Mirip, tapi tetap sekali lagi buah dan sayur juga tetap diutamakan diminum, dimakan. Jangan cuma minum ini. Tapi kalau tadi nggak doyan Gunur, boro-boro nih susah banget daripada saya berantem, berarti minumnya agak banyak tuh. Kalau misalnya ini penjagaan kesehatan cukup 1 sendok pagi dan 1 sendok sore, kalau pada kasus anak-anak yang tidak doyan sama sekali sulit, itu berarti saya sarankan 2 kali lipat, 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan sore. Gimana cara minumnya? Sebenarnya bebas. Mau diemut-emut, mau dicocol-cocol, mau dilarutin air lebih bagus. Cuma kalau untuk penyerapan, paling bagus memang dilarutkan dulu di air. Karena penyerapannya sangat cepat ke dalam tubuh kita. Gitu. Karena 6 anak saya beda-beda gitu ya. Ada yang senangnya begini, ada yang senangnya begitu. Dan tips terbaru dari mereka adalah, nih kita bisa bikin loh permen yang kenyal-kenyal. Oh ya? Yang pokoknya enak deh, kayak gimana. Dia ternyata lagi membujuk saya untuk boleh mengambil extra food yang tinggal setengah, mau dibikin uji coba, ya udah sok, ditaruh di tempat-tempat, dimasukin ke freezer. Jadi kayak permen-permen gitu ya, terus diisep-isepnya, boleh deh ya. Cuma lumayan borosnya ya, tapi keren banget berkreativitas gitu ya, sehat. Terus ada apa lagi teman-teman? Ada Epagod Meal. Sebenarnya kalau FGM ini teman-teman ya, ini sangat mudah, maksudnya sangat mudah, karena hampir semua orang itu anak-anak itu mayoritas memang minum susu gitu ya. Terus jadi gampang dong tinggal hijrah produknya. Jadi itulah kenapa teman-teman gampang banget sebenarnya ngarahin untuk ganti ke susu kambing. Kenapa? Karena susu kambing HNI subhanallah insyaallah bagus banget teman-teman. Karena memang dari kita jaga dari mulai kambingnya gitu. Kok maksudnya dijaga dari mulai kambingnya? Dari mulai para peternak kambingnya itu sudah diarahkan seperti apa. Kambing-kambing etawa untuk susu etawa ini tidak boleh terkena antibiotik. Waduh, saya dengarnya apa? Hah, serius itu? Iya, ada ya. Karena ketika diteliti nanti kambing-kambing yang pernah diminumkan antibiotik dengan yang tidak, ketika dicek hasil susunya di lab itu jauh berbeda, Bu. Masya Allah. Terus beberapa dokter bilang ya, termasuk Bu Wiwit, waktu itu juga ada dokter Lala bilang, memang ketika nanti seperti itu, antibiotik itu dia nanti residunya kan masih ada, walaupun dari susunya si kambing, terus diminum sama anak kita. Nanti anak kita bisa resisten antibiotik katanya. Oh gitu. Padahal yang namanya antibiotik itu, diminumnya hanya 1-2 kali seumur hidup yang terbaik ya. Tapi kan teman-teman tinggal berhitung aja udah berapa kali minum antibiotik selama ini. Alhamdulillah kalau anak-anak saya memang jarang banget karena udah kenal Bu, karena sebenarnya bukan karena apa-apa, karena saya alhamdulillah gabungnya udah lebih dulu dari Ibu ya, dari 13 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu udah gabung, udah kenal, udah belajar. Ada ilmu di mana saya kejar Bu, di Bandung Bu, pertemuannya siap datang ke Bandung. Dulu kan enggak ada online ya. Di Jakarta datang ke Jakarta, di Depok Bu yang ngadain datang ke Depok gitu ya. Itu alhamdulillah ya. Tapi selain saya koleksi materi, tapi alhamdulillah saya praktekin Bu, jadi saya nggak materialistis ya. Kalau materialistis itu setiap event ikut materinya tersusun rapi, tapi nggak pernah dipraktekin. Dan alhamdulillah saya selalu pinginnya berbagi gitu, supaya mitra-mitra itu tahu. Nah sama nih sama bunda-bunda yang ikut agenda hari ini, PR-nya nanti setelah ikut ini adalah bikin rangkumannya, share ke para mitra supaya juga bisa ngomset teman-teman ya. Jadi nggak cuma pinter sendiri, nggak cuma sehat sendirian, karena kita pengen sehatnya berjamaah gitu. Nah ini EGM, jadi EGM. Dan yang paling keren lagi tadi kalau Bu Wiwit sempat ngomong anak keduanya beliau punya masalah paru-paru, itu yang terbaik adalah salah satunya mengganti susunya dengan ganti susu EGM. Karena kebetulan Bu Wiwit ya, anak-anak saya juga semuanya alergi, jangan kan yang nomor 2 dari nomor 1 sampai nomor 6 ya. Kenapa? Karena saya punya asma, saya punya permasalahan pada pernafasan, itu turunan juga dari ayah gitu ya, jadi turun-turun, dan itu cukup lumayan. Kalau itu yang dialami sama anaknya Bu Wit, itu dulu teralami oleh saya, tapi alhamdulillah begitu ketemu HNI udah jarang kambuh asmanya, salah satunya saya ganti, saya minum susu ETA ya, dan walaupun saya nggak doyan susu, alhamdulillah minum susu EGM doyan, dan anak-anak saya akhirnya alergi susu. Jadi kalau minumnya susu sapi, itu langsung gatal-gatal, merah-merah, muntah gitu. Waktu bayi saya kaget, umur berapa tuh kok muntah gitu. Terus ruam-ruam, saya bawa ke dokter. Bu, anak ibu ini alergi susu sapi. Oh gitu dok, iya nggak bisa minum susu sapi. Terus gimana dok? Bagusnya ibu dikasih susu yang bukan dari sapi. Bisa susu nabati misalnya dari kedelai ya. Susu kedelai, susu soya, itu kan ada ya susu soya.
Tapi beliau langsung bilang gini, tapi susu soya itu sebenarnya kurang bagus Bu buat anak-anak. Yang terbaik itu susu yang dari hewani. Yang bagus sebenarnya susu kambing. Cuma waktu itu zaman anak saya nomor satu masih bayi. Cuma susu kambingnya susah Bu didapat, itu kata dokternya. Harusnya waktu itu juga susu kambing belum ada Bu ya di HMI. Nah begitu udah dari HMI, Masya Allah, jadi solusi banget. Produknya bagus tadi dari kambingnya, ya udah di treatment gitu. Sampai jadi produknya, dan Alhamdulillah begitu rutin minumnya diganti dengan susu EGM, alergi anak saya sudah tidak ada lagi. Gitu. Tapi menariknya teman-teman, saya pernah nyobain susu kambing juga yang produk luar, saya lupa mereknya apa, tapi yang jelas harganya setengahnya produk HMI gitu ya. Ini bukan karena saya nyari yang murah, bukan. Tapi kebetulan tetangga saya jualan gitu. Terus saya pingin nyobain, anak-anaknya juga anak-anak ya, ini aduh itu ada rasa coklatnya, ada rasa ini. Ya udah beli aja sayang, kan sama-sama susu kambing. Begitu diminum Bu, alergi. Nah, saya kan bingung, kok bisa minum susu kambing HMI nggak alergi? Ya itu alergi. Ternyata campurannya itu dia masih pakai sapi gitu ya. Jadi kalau nggak salah ada creamernya, ada apanya, itu masih pakai yang standar biasa. Jadi ya masih sama alerginya, nggak hilang gitu. Makanya saya udahlah, bismillah, ternyata luar biasa produk HMI ini, solusi banget. Dan Alhamdulillah anak-anak saya tidak ada yang turun asmanya dari saya ke anak-anak. Cuma alergi waktu bayinya memang iya benar gitu. Sampai dokternya nanya, Ibu ada alergi mungkin ya? Karena ngelihat saya kayaknya udah gak asma gitu. Saya ada asma dok. Oh pantes, kata dokternya. Kenapa dok? Pasti anak-anak ibu kebanyakan nanti alergi karena genetik dari ibu, katanya. Oh ternyata seperti itu. Itu juga saya belajar tuh karena sambil ngobrol ya, konsultasi sama dokternya. Gitu teman-teman ya. Jadi ini herba nutrisi. Dan herba nutrisi ini diminumnya kapan Bu Nur? Diminum setiap hari namanya. Jadi herba nutrisi. Jadi yang namanya HMI Health dan kemudian EGM itu wajib ada di rumah untuk anak-anak kita. Supaya anak-anak kita nutrisinya terpenuhi, imunnya kuat, insya Allah, bismillah ya, dengan izin Allah juga, insya Allah sehat. Gitu ya teman-teman ya. Nah itu udah ada dua produk yang wajib ada di rumah. Jadi teman-teman harus tahu. Nah ini satu lagi produk luar biasa, nggak cuma buat anak-anak. Dan HMI Health sama EGM tadi juga tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga bisa dikonsumsi sama orang dewasa. Misalnya sama siapa? Kayak saya suka banget extra food. Extra food biasanya saya jadiin pencampur, misalnya bikin teh pegagan, teh centella, saya pakainya extra food satu sendok gitu. Boleh, boleh Bu Nur ya, orang kita butuh kok. Apalagi waktu lagi hamil ya teman-teman ya. Itu kalau lagi mual, saya minumnya ini, ngemot-ngemotnya ini, minumnya ini ditambah rosella, langsung hilang mualnya. Wah, tips baru. Catet gitu ya Bun ya. Terus, apa nih yang terbaik lagi adalah sari kurma. Sari kurma sebagai herba nutrisi. Nutrisi terbaik, subhanallah. Pantesan ya, Rasulullah kan salah satu sunahnya adalah konsumsi kurma. Apalagi buat sarapan gitu ya. 7 butir kurma azwa. Kalau belum ada kurma azwa, nggak apa-apa kurma yang lain ya teman-teman. Yang penting kurma. Nah ini luar biasa, cukup 1-2 sendok. 1 sendok aja itu sebenarnya sudah insya Allah memenuhi nutrisi kita untuk pagi hari ini. Jadi usahain konsumsi sari kurma 1 sendok dilarutkan di air hangat, enak banget. Atau mungkin yang sarapannya pakai oat, nah boleh juga tuh dikasih oat dicampur dengan sari kurma. Atau yang mau pakai roti, boleh dikasih selainya kurma. Jadi luar biasa, banyak banget variannya. Kalau saya sekarang yang lagi sering itu minum es kelapa. Bukan es kelapa ya, jadi kalau ada tukang kelapa lewat, nah kita beli kelapa bulatnya gitu kan, nggak pakai gula, nggak pakai nggak ada esnya, pokoknya masih kelapa bulat. Itu nanti dicampur sama sari kurma Bun, Masya Allah, rasanya persis sama dengan ditambah dengan gula aren gitu. Jadi enak banget, jadi anak-anak juga doyan. Apa ini Mi? Sirup coklat gitu. Terus kalau dibilang sari kurma suka nggak mau, karena anak-anak saya lebih doyan ini gitu. Paling yang masih doyan yang umur 2,5 tahun ya, itu sih masih apa aja yang uminya minum ikut gitu ya. Tapi kalau yang udah bisa milih-milih, suka pilih-pilih ya. Nah ini kurma, lebih keren lagi kita bisa masukin susu kurma. Wah lagi ngetren sekarang ya. Sampai saya di BC Bekasi 3 ya, di Rumah Sehat Erba, jualan Bu. Jualannya apa? EGM plus sari kurma gitu. EGM dan sari kurma, EGM sari kurma dimasukin tuh. Wah itu di taruh di botol ya, botol berapa mili ya, 250 atau 300 mili gitu. Terus kemudian ditaruh di freezer sama ditaruh di chiller. Nah, jadi bisa diminum. Dijualnya berapa ya, lumayan nih kayaknya harganya ya. Tapi sehat banget Bu gitu. Nah itu keren banget. Bisa ya jadi teman-teman ya. Dan ini bisa jadi minuman harian kita. Gitu. Terus ada apa lagi? Teman-teman ada yang namanya herba nutrisi otak. Nah,
ternyata selain herba-herba nutrisi tadi, ada juga namanya herba nutrisi otak. Herba nutrisi otak apa tuh? Ya, sangat bagus herba ya ketika diminum, sangat bagus untuk syaraf sebenarnya ya. Nggak cuma otak sebenarnya ya, syaraf. Kayak contohnya bilberry. Wah, bilberry bukannya buat mata, Bu Nur. Iya, kenapa dia sangat bagus untuk mata? Antioksidannya tinggi. Tapi ternyata dia juga sangat bagus untuk syaraf. Jadi nggak aneh kalau misalnya, iya pantesan ya, saya sejak minum bilberry, selain mata saya lebih fresh, itu dulu ada testimoni mitra saya tuh yang dia gampang getar tangannya. Kok tangan saya sekarang udah nggak getar ya, Bu Nur? Terus mata saya kan lebih terang, Alhamdulillah. Itu karena dia memperbaiki syaraf. Gitu. Dan ketika ini untuk anak-anak, anak-anak memang syaraf yang paling lagi optimal banget adalah syaraf di otak. Jadi sangat bagus. Plus lagi sekarang zamannya gadget, teman-teman ya. Daring, online, ya Allah. Kasihan banget saya kadang-kadangnya berjam-jam. Apalagi yang dari subuh ya, kayak anak saya SMP itu dari bakda subuh udah halaqoh pakai Zoom, sampai mau tidur jam 8, jam 9 masih ada pertemuan halaqoh lagi, itu semuanya pakai Zoom. Kebayang ya teman-teman, matanya mereka kasihan lelah. Maka saya tambahin dengan bilberry. Ini juga bisa ditambahin susu, jadi susu bilberry. Aduh, keren banget ya produk HNI bilberry. Jadi sangat bagus. Terus ada apa lagi? Deep squal. Nah, ini yang tadi saya ngomong ya. Kenapa kandungan squalennya luar biasa? Dan squalen ini keren banget, Bu. Bahkan untuk termasuk kemarin itu dengan dari produk-produk yang salah satunya rekomendasi untuk COVID ya. Dan ini saya ngebuktiin banget juga saat kemarin kita isoman. Jadi kebetulan saya Juni kemarin juga sempat isoman. Bu dokter juga sempat isoman. Ya, Bu dokter. Ini Pak Esa sempat batuk dan agak sesak ya. Karena batuknya hebat, ada alergi juga. Jadi saya sama Pak Esa dua-duanya ada alergi, nyampu. Jadi kalau anaknya semua alergi, kata dokternya, pantes lah Bu. Ini saturasinya sempat sampai ke angka 99.1, itu langsung digempur pakai Deep Squal gitu ya. Itu Alhamdulillah normal, ke angka 96, 97 gitu. Dan kemarin juga ada testimoni dari Pak Ari Mariadi, kalau nggak salah beliau juga turun sampai di bawah 90, bahkan digempur Deep Squal 5 ya langsung ya. 555 sehari 15 itu langsung 98 kalau beliau langsung hebat. Pak Esa juga minumnya 5 kalau minum squalene kemarin ya. Kalau lagi biasa nih bisa 3 sampai 5 karena beliau ada apa kolesterol juga ya tinggi gitu. Ya itu diminum juga dan alhamdulillah anak-anak minum minimal berapa Bu Nur anak-anak minumnya? Satu pun insya Allah udah cukup Bu. Gitu. Tergantung berat badan anaknya juga gitu kalau herba kan. Anak saya sih baru 7 tahun, tapi beratnya udah 35 kilo. Ya berarti kan berat, Bu. Nah, itu berarti bisa 2 sehari. Gitu. Karena anak saya yang kelas 1 kan cuma 20 kilo. Gitu. Itu 1 insya Allah udah cukup. Jadi menjelang tidur misalnya diminumin, boleh. Gitu, seperti itu. 1 sampai 2, tergantung ya kebutuhan. Tapi insya Allah 1 pun itu kita 500 miligram. Cukup tinggi dosisnya. Gitu. Nah, ini yang paling keren lagi adalah herba yang namanya herba pegagan, herba pegagan ini luar biasa nih kayaknya ada ininya deh. Play ya, saya play. Daun pegagan yang banyak ditemui di pinggir sungai atau kebun ini bermanfaat untuk menguatkan saraf otak karena mengandung zat omega. Daun pegagan juga memiliki kandungan triterpenes, zat anti radang yang berfungsi memperlancar aliran darah dan mempercepat penyembuhan luka. Subhanallah ya, pegagan. Nah, tadi saya disebut dengan Centella asiatica. Ini saya paling senang deh bahas pegagan ya. Untuk kesehatan, untuk tadi kata Bu Nur buat demam. Ih, buat demam juga bagus. Nutrisi otak juga bagus banget untuk syaraf. Plus lagi tadi ada anti radang. Wah, insya Allah ya. Anti radang tuh berarti kan ketika lagi demam sangat bagus. Demam itu juga kadang biasanya terjadinya karena peradangan ya, Bu Dokter. Ya. Nah, itu sangat bagus untuk anti peradangan itu dengan pegagan. Jadi cocok banget. Praktis alami udah dalam bentuk kapsul gitu ya. Dan tadi yang paling utama adalah dia dari sumber-sumber yang benar gitu ya teman-teman ya. Daun pegagan yang banyak ditemui di pinggir sungai atau kebun ini. Maaf kepencetnya. Oke. Apalagi herbanya teman-teman? Nah, ini herba yang terbaik lagi untuk anak-anak lah herba antivirus. Nah, jadi kalau bunur anak saya pilek, batuk, tuh anak saya campak, cacar. Nah, itu kan semua penyebabnya apa teman-teman? Oh, termasuk COVID. Itu herba penyebabnya adalah virus. Maka yang terbaik adalah minumkan herba-herba yang bersifat antivirus. Nanti Bu Wit mungkin nambahin juga. Oh, ada ya ternyata. Karena Bu Wit ini juga S2-nya ngambil tentang nutrisi ya Bu Wit ya. Nutrisi herba. Nanti Bu Wit juga bisa bahas sedikit nih.
Nah, ini herba antivirus itu ternyata yang terbaik, salah satunya adalah haba sauda. Habatus sauda atau disebut dengan black seed atau disebut dengan black cumin, makanya namanya procumin ya punya kita. Itu luar biasa. Di HNI ada 3 macam, habatus sauda, procumin propolis, procumin haba. Apa bedanya? Sama-sama mengandung haba sauda. Bedanya cuma kalau yang kapsul kenapa lebih murah, karena dia pakainya ekstrak dan juga ada simplisianya ya, dari biji haba saudanya ada. Tapi kalau prakumin, kenapa harganya bisa 2-3 kali lipat? Karena dia adalah saripati dari minyaknya. Minyaknya itu kurang lebih misalnya, kalau 1 kilonya bisa dapat 100 kapsul misalnya, ya. Ini perumpamaannya 100 kapsulnya, ekstraknya haba sauda kapsul, tapi ketika dia menjadi minyak, dia mungkin hanya dapat 10, teman-teman. Wow, jadi 10 kali lipatnya gitu ya, kurang lebih ya, seperti itu. Dan kita pakai teknologi di cold press oil, jadi sangat berbeda dengan minyak haba sauda yang ada di pasaran. Bu, kok minyak haba sauda di luar, katanya kan prakumin dari minyak, kok yang di luar murah? Nah, itu tadi yang saya bilang, teknologinya beda, Bu. Yang ini cold press oil, dipress, dijadiin oil dalam teknologi suhu normal atau suhu dingin. Kalau yang biasanya minyak dijadiin minyak itu suhunya panas, Bu. Terus apa dampaknya? Dampaknya biasanya merusak kandungan-kandungannya di dalam. Nggak semuanya rusak sih, tapi mungkin dari sekian jadi tinggal sekian persen. Makanya kok beda harganya, iya gitu ya. Beda teknologi, beda harga, teman-teman ya. Nah, beda hasil juga. Itulah kenapa luar biasa. Contoh, saya tuh pernah kambuh asma, begitu saya langsung buka yang namanya habatus sauda procumin, 3 kapsul, kemudian saya langsung kunyah ya, atau dibuka, digunting, ditempel di bawah lidah, atau langsung dibuka. Intinya kalau lagi akut, kalau tadi kata Bu Wit, akut itu harus dibuka. Herba-herba kita semua yang teman-teman tiba-tiba kejadiannya akut itu harus dibuka, supaya cepat terserapnya. Gitu. Nah, itu luar biasa, teman-teman. Habatus sauda ini salah satu herba yang sangat direkomendasikan oleh Rasulullah. Waduh, direkomendasikan karena ada di hadisnya beliau ya. Dan beliau bilang habatus sauda ini adalah obat untuk menyembuhkan segala jenis penyakit kecuali penuaan dan kematian ya. Nah, itu ternyata terbukti dari penelitian beberapa peneliti. Ini banyak banget, Bu, yang udah neliti ya. Ini saya rangkum nih. Ketika saya baca jurnalnya, waduh, banyak banget. Ada yang dari Mesir, dari Amerika ada, dari Jerman ada, dari King Saudi University ada, termasuk paling banyak juga dari Malaysia. Indonesia kapan ya? Bismillah ya. Anak-anak kita nanti, Bu ya. Indonesia juga ada beberapa jurnalnya mungkin ya. Saya enggak, tapi saya di referensi itu nemunya yang ini, Bu. Dan itu ternyata dari penelitian mereka, ketika diminum berkelanjutan, dia bersifat imunostimulan. Jadi meningkatkan, menaikkan imun kita, sistem imun kita. Wah, ini dia yang dicari-cari gitu kan. Ini dia yang dicari-cari saat ini untuk meningkatkan imun. Kenapa? Ya lagi rame ya. Naikin imun di masa pandemi. Ya ternyata orang-orang HNI luar biasa. Kenapa pada kebal? Pada kebal. Kena juga tapi cepat sembuhnya, alhamdulillah. Itu karena salah satunya konsumsi rutin habatus sauda. Jadi teman-teman ya, mungkin yang terus ya menjaga kesehatan, bismillah, salah satunya dengan habatus sauda. Nah, kalau anak-anak saya, cerita anak-anak, rata-rata kan belum bisa nelen nih teman-teman ya, maka pakainya procumin, teman-teman. Kalau si kakak, saya kasih yang procumin, saya kasih 2, kakak tinggal ganti-gantian aja minum yang haba sauda kapsul sama yang procumin hijau. Apalagi yang mau masuk pesantren ya teman-teman ya, wajib bawa suplemen, karena kan 3 bulan biasanya karantina ya, masuk 3 bulan baru 3 bulan boleh pulang. Itu udah saya siapin procumin, habatus sauda, dikasih tahu cara minum, di rumah juga udah biasa rutin minum, plus spirulina misalnya. Nah, kalau anak-anak yang kecil-kecil ini, Bu, apalagi yang bayi yang 7 bulan 8 bulan sama yang 2,5 tahun, Zia, itu mungkin kalau ibu-ibu yang pernah ketemu sama anaknya namanya Zia, itu doyan banget procumin. Dia bilangnya permen. Itu kalau minum dikasih 1 nggak mau, 2. Udah bisa ngomong, apalagi sekarang 2. Gitu. Dan itu minimal di pagi, dikasih di rumah itu pagi dan sore. Jadi minimal anak saya yang 2,5 tahun aja 4, Bu. Jadi kalau dia nanya dosis, saya kasih 2x2 bilang banyak. Istighfar ya teman-teman ya. Karena memang luar biasa ini khasiatnya untuk meningkatkan imun, loh, enggak kaleng-kaleng ya. Jadi memang benar-benar untuk bagus banget buat kesehatan kita. Seperti itu. Wah, wow, udah 3:30 aja nih. Kita sampai jam berapa? Teh normal, oh, 3:30 ya. Oke, ini kandungan zat aktifnya, oh iya, 2 yang paling keren tuh ada nigelon sama timoquinon ya, teman-teman, untuk tahu aja.
yang nggak ada pada herbal lain. Subhanallah ya, ternyata kenapa sih kok habat usodah sampai masuk di hadisnya Rasulullah, ternyata ada dua kandungan yang tidak ditemukan pada herbal lain. Tadi itu timoquinon sama nigelon. Itu yang sampai bersifat sel anti kanker, sampai bersifat tadi anti untuk anti alergi, anti radang, anti alergi. Jadi anak-anak yang punya alergi yang tadi TB kata Bu Wiwit itu sangat bagus dikasih ini. Gitu ya, mungkin ada karena obat TB sintetik itu kan berat banget ya. Bahkan pada beberapa merusak ya, itu bisa kita kombinasikan dengan ini, teman-teman. Nah, ini juga hebat yang bersifat antivirus, ada spirulina. Jadi kalau dulu anak-anak saya nih kak minum namanya sirup hijau. Umi, aku mau sirup hijau dong. Ah, ketahuan tuh kalau udah mau bilang minum sirup hijau, kamu kenapa gatal tenggorokannya gitu. Jadi spirulina dibuka, dicampur sama extra food. Dikocok, diminum aja di gelas. Itu namanya sirup hijau. Terus kan amis bunur. Nah, teman-teman cobain deh. Kalau spirulina dicampur dengan extra food atau dengan madu, itu alhamdulillah tidak ada rasa amis sedikit pun gitu ya. Tapi saya masih amis, kurang banyak berarti buat extra foodnya. Itu nggak amis ya. Kalau saya biasa pakai buat masker, ketahuan kan. Ibu-ibu juga kan suka maskeran pakai spirulina. Itu kalau caranya gimana supaya nggak bau, Bu Nur? Tambahin beberapa tetes. Jangan satu sendok, Bu, ya lengket. 2 atau 3 tetes madu. Itu insya Allah juga menetralisir baunya. Itu luar biasa ya. Kemudian apa lagi nih indikasi, ada lagi sambiloto. Sambiloto di produk kita apa namanya? Andrographis. Itu juga sangat bagus. Buat anak-anak yang sudah bisa menelan, ketika lagi kena, tadi ya, virus ya, lagi kena serangan virus, saya sarankan selain minum pegagan, minum juga andrographis. Sangat mempercepat penyembuhan. Itu pengalaman pribadi saya. Tadi minum pegagannya juga tiap seling 1-2 jam, setiap 1-2 jam minum pegagan sama extra food. Minum air putih, terus dia doyan lagi kayak gitu, kasih buahnya buah tinggi air, Bu. Semangka atau melon misalnya. Nah, itu diminumin juga. Itu insya Allah sangat cepat turun demamnya. Demamnya stabil, dan alhamdulillah ditambah digempur dengan tadi ya, apa, prokumin atau spirulina sebagai herba antivirusnya. Itu alhamdulillah, Bu, rata-rata anak-anak saya paling paling lama tuh 3 hari. Kalau masih yang ringan-ringan aja 1-2 hari tuh udah sembuh gitu. Dan itu tanpa sintetik ya, Bu, tanpa antibiotik yang dapat dari dokter. Tapi kalau udah lebih dari 3 hari masih demam, biasanya saya bawa ke dokter, saya konsul, cek, kenapa ya, Dok? Kok udah 3 hari nggak turun? Nah, biasanya nanti, Bu, kayaknya kemungkinan ini nih, Bu. Ini kita radangnya belum, itu sambil kita diskusi juga sama dokter ya. Itu yang saya lakukan, teman-teman. Nah, yang terakhir herba, ternyata terakhirnya 5 menit lagi. Herba yang namanya untuk menguatkan sistem limfatik, teman-teman. Jadi, apa sih yang namanya untuk sistem limfatik? Ternyata untuk memperbaiki sistem limfatik kita, sistem limfatik itu nanti sangat berpengaruh pada produksi sel darah putih atau zat antibody. Biasanya nih, teman-teman, kalau nemuin anak mulai demam, biasanya teman-teman kalau raba di daerah sini nih ya, leher, dia udah mulai ada gerinjil atau ada pembengkakan ya. Nah, itu jangan dipencet ya, Bu ya. Jangan diganggu-gugat, apalagi dipijit-pijit biar hilang, nggak boleh. Tapi boleh, biasanya saya kalau udah ketahuan kayak gitu, dia biasanya mulai hangat, itu saya guyur MHS dari mulai kepala ke bawah. Begini gerakan nih, sambil ke bawah. Gini aja, dilembut pakai tangan ya, halus gitu. Kita seperti itu. Terus kita balurkan, kemudian masuk ke balur ke punggung, balur lagi ke perut, balur lagi ke tangan, balur lagi ke kaki. Ternyata ada juga teman-teman titik-titik acupressure atau titik-titik pijatan kita yang sangat sangat cepat juga untuk membantu penurunan demam. Gitu. Oh, ini dia. Kata yang normal nggak ada minyaknya nih dia. Ya, gitu. Walaupun baunya keren banget itu, kalau kata Bu Wit, bau apa itu gitu ya. Ini tapi yang saya aneh, kenapa anak bayi doyan ya? Jadi anak itu kalau lagi dibalurin, dari sejak bayi anak saya dibalur MHS ya, teman-teman ya, itu ketika lagi dibalurin tuh ya, badannya habis mandi, itu dia pasti ngerebut botolnya terus dimasukin ke mulut. Sampai kakaknya tuh heboh kalau ngeliat, Umi kok doyan nih, doyan kok pahit. Padahal dia udah tahu itu pahit. Kok doyan ya? Emang gak tahu orang kayak gitu terus doyan, dicobain terus enak terus dia minum lagi, masya Allah. Ya sudahlah gitu ya, sampai saya pisahin ini yang buat imot-imot, beda ini ya sama yang buat diusap-usap, karena biasanya abis ganti diapers, abis pipis gitu ya, abis dicebok itu kan kita keringin kita kasih lagi gitu kan, khawatirnya kan saya kena-kena gitu, terus sedangkan dia sering masuk-masukin juga ke mulut, masya Allah. Itu solutif banget dari mulai bayi. Sebelum bayi tuh ya, masa melahirkan, aduh itu penting banget. Mungkin di sini kalau ada ibu bidan ya, ibu bidan atau ibu perawat, nah itu
luar biasa ya, sangat bermanfaat banget untuk kita ketika lagi masa melahirkan ya, apalagi jahitan-jahitan, pegal-pegal seluruh badan, mama di sini yang badannya juga pegal-pegal, balur ini gitu ya. Termasuk anak-anak, emang anak-anak nggak ngerasain pegel? Ngerasain teman-teman, kakinya, umi aku kakiku pegal, udah balurin. Gitu, udah tahu solusinya, jadi kadang sampai, umi aku sakit cuma ngadu doang, udah dibalur MHS, udah. Terus udah mendingan, udah, oh cuma mau cerita, ya udah. Kira-kira kenapa tadi jatuh? Enggak gitu. Mungkin kebanyakan lompat-lompat, ya udah tahu jawabannya, oh iya mungkin gitu. Jadi ya sudah, mereka udah tahu terbiasa dengan herba-herba HNI. Kalau udah anget aja, umi aku boleh nggak minum pegagan gitu. Subhanallah udah tahu gitu ya obatnya anak-anak. Nah ini jadi sangat bagus untuk tulang, untuk otot, untuk sendi gitu. Dan ngiklannya juga, saya insya Allah akan ngadain kelas untuk perawatan pelajarannya gitu ya. Jadi karena teman-teman kan kita nggak mungkin kalau di sini belajarnya. Jadi belajarnya kurang lebih berapa jam? Teh Norma kita 2,5 jam. Nanti saya minta Teh Norma untuk tampilin flyernya deh. Flyer ininya, kegiatannya insya Allah tiap Rabu. Itu memang belajar tentang pijat gitu ya khusus. Gitu. Terutama untuk anak-anak. Oh ini udah end of story. Ya jadi ini ternyata adalah penutup dari diskusi sharing saya hari ini, yaitu tentang MHS dan pijat limfatik. Mungkin yang udah pernah ikut KHT ada ya bab 11, nah, tentang pijat limfatik masih ingat bab 11, maklum ya. Nah ini sangat bagus. Dan tadi salah satunya tadi dia dengan herba ini, dan nggak boleh diganggu ya Bu ya, nggak boleh diguyak-guyak gitu. Terus misalnya kemarin pengalaman saya, anak saya tiba-tiba ada bisul gitu ya, di daerah pinggang kanan, itu jangan kaget, nanti di daerah selangkangan kanannya dia akan timbul yang namanya bengkak atau timbul ya itu ya pembesaran kelenjar limfatik. Karena kan memang di situ lagi ada terjadi proses peradangan, itu bisul tadi ya. Nah, peradangan yang terjadi itu kan menyebabkan limfatik di daerah situ bekerja lebih hebat untuk menghasilkan antibodi dibanding limfatik kita yang lain, maka dia akan membesar gitu. Nah, jadi saya waktu awalnya dia ngeluhnya belum tahu kalau itu ada bisul, karena kan di pinggang belakang. Umi, aku sakit di selangkangan sini ya, pas saya raba, membesar. Saya balurin MHS, enggak boleh dipijat-pijat ya, Kak. Iya. Kamu ada sakit apa sayang di sebelah kanan? Enggak ada sakit apa-apa, tapi agak gatal sih di sini. Pas aku saya lihat, ternyata itu calonnya si bisul ya. Ya udah, dikasih tahu ini Kak, nanti begini-begini. Oh ya, jadi diapain di balurin ya, MHS? Kamu minum andrografis ya, kalau udah bisa nolong anak 4 SD, 5 SD. Kakak minum ini andrografisnya 2, udah bisa nolong kan? Udah. Jadi saya kasih tahu, ini untuk peradangan sangat bagus, untuk anti nyerinya kalau kamu lagi sakit boleh diminumnya 3, 2 itu kurang lebih berapa ya, seminggu lah pecah ya teman-teman, dan itu dia minum rutin dan nggak sakit. Ketika pecah itu nggak sakit, tapi tiap hari dibalurin MHS ya, hebat juga. Umi kayaknya udah pecah deh, soalnya ini di sini aku ada ini nih, ada apa nih gitu. Iya alhamdulillah gitu, jadi cepat sembuhnya. Pegagan juga termasuk ya tadi ya, mempercepat proses penyembuhan. Jadi subhanallah, ada Bu semuanya produk di produk HMI gitu ya, solusi herbanya, solusi untuk anak-anak kita ketika sakit. Nah keren banget kan teman-teman ya. Jadi kalau dibilang iya Bu Nur, saya gimana ya 200 poin, jadi ngomongin poin ya, menurut poinnya produknya apa aja ya Bu, Ibu banyak yang harus disiapin di rumah. Ini bukan masalah beli tambahan ya teman-teman ya. Kita itu kan kalau buat anak-anak ya, ini nggak cuma bicara saya, nggak bicara teman-teman, tapi juga bicara ibu-ibu semua pada umumnya. Kita tuh bela-belain gitu untuk stok ada untuk anak, biar anak tuh tetap sehat, biar anak tuh kalau ada apa-apa kita punya. Ya kalau teman-teman bisa jelasin, Bu Ibu tuh yang wajib di stok di rumah MHS minimal berapa tadi? 2, 1 buat luar, 1 buat dalam. Itu udah catet 20 poin gitu. Jadi ngomongin poin. Pegagan teman-teman, ini wajib ada. Kalau menurut saya ini kayak parasetamol yang wajib ada. Saya parasetamol aja punya. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba naiknya berapa duit yang harus langsung diturunin 40 ya. 39 sampai 40 itu khawatir kejang, itu boleh kita kasih parasetamol. Jadi bukan berarti juga enggak boleh ya. Saya juga enggak anti Bu sama obat sintetik. Saya juga punya stoknya, tapi kita benar-benar selektif memberikannya gitu, dan tahu paham. Jadi kalau baru anget 37 naik ke 38 aja masih saya kasih 38 koma, masih saya kasih ini teman-teman, saya kasih pegagan, dan alhamdulillah Bu tiap 1 sampai 2 jam saya kasih terus sambil minum itu, alhamdulillah Bu nggak pernah naik, stabil. Terus tadi kalau tinggi banget pernah si Hanif sih sebulan yang lalu lah ya kena virus itu, sambil saya kompres karena tinggi banget, malam-malam itu dia nggak bisa ditidurin, jadi sambil gendong sambil terus diminumin pegagan. Bayi 7 bulan bisa loh dikasih pegagan. Nah ini not
Ini nanti kalau ada pertanyaan, Bu Nur, anak saya masih bayi, boleh nggak dikasih pegagan? Waktu itu juga dia pernah demam, saya lagi ASI eksklusif, nggak apa-apa, Bu, di oral dikasih pegagan. Gitu. Kenapa? Ikan lagi sakit, nggak setiap hari saya kasih pegagan, ini lagi sakit aja. Karena kalaupun kita bawa ke dokter, tanya Bu Dokter, dikasih obat nggak, Bu Dokter, bayi? Dikasih juga, karena wah ini udah pakai ASI doang nggak cukup, dikasih juga resep, masih mendingan mana, Bu, gitu kan? Ini masih mendingan herba pegagan sama prokumin. Ini saya jadi kasihnya kalau bayi saya pegagan, prokumin, sama extra food sedikit gitu, atau madu sedikit, cuma beberapa tetes untuk nyampur aja. Atau kalau misalnya punya ASI simpanan, bisa pakai ASI simpanan. Kebetulan ASI saya nggak ada yang ngasih di kulkas sih, Bu, ya. Jadi begitu diminum, habis. Gitu. Nggak pernah bisa tersimpan. Ini kalau Mbak Ella, mungkin kalau Mbak Ella nonton, Mbak Ella banyak banget stok ASI-nya, ya. Keren banget. Gitu. Nah, itu luar biasa. Itu teman-teman, ya. Jadi mungkin beberapa nanti eksplorasinya banyak lewat pertanyaan, karena Bu Dokter juga tadi banyak nih yang belum dijelasin, ya, Bu Dokter. Sambil tereksplorasi, sambil bertanya nanti, ya. Gitu, teman-teman, ya, materi dari saya kurang lebih. Mudah-mudahan sangat bermanfaat, mudah-mudahan bisa banyak manfaatnya buat teman-teman, ya. Mudah-mudahan nanti yang masih bingung-bingung udah mulai terjawab sedikit-sedikit, ya, tercerahkan gitu. Tapi namanya emak-emak terserap 10-20%, alhamdulillah, ya, Bu, ya. Makanya sering ikut kelas product talk maupun kelas-kelas pembinaan lainnya, karena memang begitu sering akhirnya kita jadi nyambung gitu, ya, nggak cuma dari yang lain-lain. Oke, sekian dari saya, ya. Kita mulai buka sesi tanya jawab, ya. Coba saya cek chatnya. Teh Norma ada nggak ininya, rekaman chatnya dari situ? Dari sini. Dari sini aja, dari sini, ya. Oke. Ini ya Teh Norma, ya. Oh, banyak banget Teh Norma. Coba Teh Norma bisa di ini nggak? Bu Wiwit bisa lihat nggak, Bu Wiwit? Kayaknya harus saya seleksi nih Teh Norma, ya. Ini saya bacain dari bawah apa dari atas, ya? Dari atas, ya. Dari, saya manjat dulu, Bu. Bentar, Bu. Manjat pertanyaan. Kita explore, ya, Bu Dokter, ya. Bu Wiwit masih ini. Nah, nih. Herbal untuk menghilangkan panu, Bu Dokter, katanya. Diolesin MHS dengan body wash. Ya, benar. Ini saya jawab, ya. Mandi kalau bisa pakai sabunnya propolis, ya, Bu Dokter, ya. Pakai sabunnya propolis, boleh yang body wash, boleh yang propolis, apa namanya, batangan gitu, ya. Anak-anak saya biasanya gitu. Terus kemudian bisa MHS tambah zaitun. Dari dalam tetap dikuatkan sih, ya, teman-teman, ya. Biasanya yang mudah kena penyakit kulit itu juga dia imunnya agak lemah. Jadi kuatin tadi herba-herba penguat imun atau herba antivirus itu namanya auto, bersifat stimo, apa, untuk menguatkan imun juga. Jadi kalau untuk anak di bawah 2 tahun, produk herbal apa, ya, Bu, untuk menurunkan demamnya? Nah, terjawab tadi, ya. Jadi saya 3 pertanyaan, ya, Bu Wiwit, ya. Tadi untuk obat demam pada anak di bawah 2 tahun. Terus amandel pada anak. Sama gigi pada anak. Oke. Saya ini dulu buat Bu Wiwit, silakan Bu Wiwit sambil dijawab. Ya, di unmute dulu Bu Wiwit sebentar. X to unmute. Bisa enggak, Bu? Oke. Ya. Sip. Ya, silakan, Bun. Ya, normal ini kenapa video kok? Herbal demam untuk 2 tahun, ya, Bu Nur? Iya. Jadi banyak sekali herba-herba yang bisa kita pakai untuk demam. Tadi yang udah disebutkan oleh Bu Nur kan banyak tuh, mulai dari pegagan, ada susu kambing, ada sari kurma, ada extra food, ya. Dan kalau misalnya kita menggunakan apa yang ada gitu, ya, di yang di rumah, jadi kan pas demam itu kan kondisi mendadak. Apa yang ada di rumah, ya, tadi P3K itu usahakan tetap ada di rumah, paling nggak ada stok gitu. Paling tidak ada extra food, ada sari kurma. Kalau yang di bawah 1 tahun kan, atau 6 bulan gitu, ya. Nah, itu usahakan ada sari kurma. Jadi sari kurma ini itu bisa kayak model di tahnik, ditetes sedikit gitu, ya, di lidahnya, atau dikocek sedikit sama susunya, seperti itu. Dan itu lumayan bagus untuk membuat tenang anaknya. Karena kalau kondisi demam itu kan muncul stres, ya, Bun. Jadi agak-agak apa namanya,
nggak tenang lah si anaknya juga, gelisah sana sini, tidurnya juga agak sulit seperti itu. Jadi bisa digunakan kombinasinya, biasakan kita kayak model ada nabatinya, ada protein hewaninya, ada madunya. Jadi seperti misalnya pegagan dicampur dengan extra food gitu ya. Boleh juga kita tambahkan dengan susu kambing gitu. Kalau nggak ada susu kambing, boleh juga dengan tambah gamat gitu. Spirulina kalau misalnya kita nggak punya pegagan itu juga bisa dipergunakan karena spirulina kita lumayan keren banget ya, karena antioksidannya itu masih bagus, masih fresh gitu ya. Kalau misalnya apa benar? Oh iya, habatus sauda juga bisa digunakan seperti ya, itu. Kita belum cerita ya. Spirulina nih Bu Wit, ceritain spirulina Bu Wit. Ya. Spirulina ini ganggang hijau, ganggang biru gitu ya. Jadi kalau misalnya kita meletakkan spirulina, kita masukkan tuh ke dalam air. Nah, dibiarkan agak setengah harian atau 2 jam, 3 jam gitu ya. Dia warnanya itu ada lapisan-lapisan itu. Ada warna hijau, kemudian kalau kita agak ke atas lagi dia agak kebiruan, seperti itu. Karena memang ini ganggang biru gitu. Ganggang biru ini memiliki efektivitas antioksidan itu sangat tinggi gitu. Sehingga apa? Manakala antioksidan tinggi gitu ya, dia juga punya antipiretik atau anti demam, anti radang seperti itu. Jadi saat anak kita demam itu bisa. Jadi kalau misalnya dia umurnya setahun, bunda-bunda bisa memakai satu tablet gitu ya. Dibuka cangkangnya, campur dengan extra food atau campur dengan sari kurma. Kalau satu tahun saya lebih senang dengan sari kurma, nggak tahu kenapa gitu. Nah, karena memang sari kurma ini ada zat besinya, ada macam-macam lah nutrisinya gitu ya, dan cenderung aman untuk fungsi ginjal gitu. Nah, itu dicampur, campur dengan air, campur sari kurma atau extra food gitu ya, campur dengan spirulina gitu. Terus kalau misalnya demam bayi gimana, itu boleh diulang gitu. Karena apa? Ini mirip kayak makanan, kayak kita makan lauk ikan gitu. Karena spirulina ini dia bisa dikatakan hewan, bisa dikatakan tumbuhan gitu. Seperti itu. Ya gitu Bu Nur. Tambahan mungkin Bu Nur? Iya. Ya, terima kasih Bu Wit. Ya memang hampir sama sih kurang lebih ya, tadi yang Bu Wit eksplorasi itu udah bagus banget. Paling ini aja ya teman-teman, jangan takut juga untuk ngasih herbal untuk anak di usia di bawah 2 tahun tadi ya Bu Wit yang saya infokan. Karena juga kalaupun mereka, saya sempat ngobrol sama teman yang di farmasi, ya tetap benar kalau usia di bawah 2 tahun atau bahkan masih bayi pun kalau ke rumah sakit atau ke dokter pasti dikasih obat gitu. Jadi memang harus oral ya Bu Wit ya. Iya. Jadi bayi kata Bu Wit, bayi 6 bulan bagusnya ini gitu kan ya, sari kurma dikasih ditetes di tangan kita, bisa dikasih kayak teknik ya. Iya, kayak teknik. Ditaruh di langit-langitnya gitu. Terus kalau saya pengalaman itu saya kasih pegagan sama spirulina, mohon maaf nih spirulina ini di rumah saya ya. Ini cepat habisnya. Cepat banget habisnya. Selain saya minumnya juga 5 kapsul pagi 5 kapsul sore ya untuk anti aging Bu, bagus banget ya Bu ya. Nah, jadi yang mau kulitnya kenceng, glowing minum juga spirulina. Itu nanti temanya beda ya Bu ya. Kalau untuk anak ini Bu spirulina. Dede Hanif itu sekarang mulai udah empasi ya, mulai masuk tahun bulan ke-7 tuh dari 2 bulan yang lalu, 6 jalan 7 tuh dia udah kelaparan. Jadi 6 bulan itu udah saya kasih makan. Itu setiap dia makan waktu awal-awal masih tepung yang halus ya, saya beli tepung organik, itu setiap mau makan saya bukain satu kapsul spirulina, teman-teman. Jadi satu kapsul spirulina dibuka di buburnya. Waktu itu saya masaknya tuh kombinasi dengan gasol yang tepung apa putih, beras putih yang organik plus dengan yang kacang hijau ditambah dengan satu kapsul spirulina setiap mau makan. Ditambah lagi sama apa? Susu kambing sedikit biar rasanya ada. Itu 6 bulan kata so. Jadi susu kambing itu saya kasih mungkin 1/3 atau cuma ya enggak banyak lah ya, pokoknya satu saset itu bisa untuk 3 kali seharian makan itu masih ada. Itu luar biasa, Bu. Jadi bahkan herba-herba kita ini bisa juga untuk makanan empasi ya Bu Wirnya, itu tema baru lagi tuh ya, bikin empasi sama kerennya ASI ya, itu laktasi perlu kita bahas juga, karena saya dulu belajar ngasih ASI aja Bu, itu belajar ya, belajar sama
ahli-ahlinya laktasi gitu, karena saya sempat stres waktu anak pertama baru punya anak, kok ASI saya sedikit, udah stres. Biasanya apa Bu kalau udah kayak gitu, makin sedikit ASI-nya? Terus saran dari dokter, saran dari yang lain apa? Udah kasih aja susu formula. Aduh, kayaknya ngenes banget gitu, saya kasihan banget nih sama anaknya yang pertama, sempat saya kasih susu formula belum 6 bulan, tapi alhamdulillah ketemu sama Bu Bidan Indrawita gitu ya. Beliau luar biasa support saya. Mbak Nur nggak boleh 6 bulan dikasih ASI. Mbak Nur bisa banyak susunya. Gimana ya? Wah, ngobrol baru tuh belajar. Itu aja ada pelajarannya, Bu. Masya Allah ya. Bisa tuh kita perbaiki juga ya. Jadi ingat gitu ya. Jadi herbahayan itu membantu banget termasuk untuk yang namanya empati. Jadi sangat, apalagi bayi bawah 2 tahun ini anak saya aja kemarin 7 bulan demam, tiba-tiba demam tinggi. Itu nama virusnya apa pas saya cek ya di Google. Persis. Reaksinya cuma 2 hari, turun terus langsung keluar bintik merah semua, tapi bukan campak. Ini biasa terjadi pada bayi di bawah 1 tahun gitu bahasanya di situ. Dan alhamdulillah balur MHS tadi, pegagan, spirulina sama ini ya, sari kurma, ganti-gantian aja saya, sari kurma dicampurin air, dicampurin lagi sedikit dengan pegagan. Jadi kalau saya mungkin tipsnya teman-teman ya, biasanya saya kasih, saya taruh di sendok itu loh, Bun. Jadi kayak puyer gitu. Sedikit air dibuka pegagannya, satu diaduk gitu ya, terus dikasih cuma 2 tetes, ini extra food bisa, 2 tetes, atau ini tadi sari kurma 2 tetes aja, kalau buat bayi jangan banyak-banyak, diaduk gitu ya, udah diminumin sedikit-sedikit-sedikit, gitu. Alhamdulillah, kalau agak susah, boleh nggak pakai pipet untuk bayi? Boleh. Kalau anak-anak yang udah setahun, maka udah tinggal diminum aja kayak gitu ya. Itu jadi kayak puyer, kayak obat puyer aja. Itu diminum, biasanya saya 1-2 jam sekali. Tadi yang Bu Dokter bilang, itu makanan, Bu. Bukan obat, nggak kayak paracetamol yang harus minimal 4 jam. Apalagi antibiotik gitu ya, cuma sehari 2 kali, itu sehari 3 kali. Beda. Jadi ini adalah makanan, nutrisi, tapi alhamdulillah, subhanallah, ada sifat anti radangnya, ada sifat antipiretiknya. Wah, keren banget gitu. Jadi, dan juga nutrisi gitu teman-teman ya. Ya. Lanjut nih Bu Dokter nih, ada lagi pertanyaannya. Apa nih tadi? Tadi Panu ya sama saya. Oh iya Panu belum. Nah, kalau Panu kita pakai sabun propolis ya. Sabun propolis itu disabunin terus tunggu sebentar sekitar 3-5 menit. Nah, setelah itu dibilas ya, kemudian keringkan. Kita ada produk yang namanya Sterilin. Nah, itu bisa dipakai dulu gitu. Nah, setelah pakai itu, tunggu kering gitu ya. Nah, dibalur dengan MHS atau zaitun atau prokumin propolis. Oh, gitu. Kalau misalnya nggak bisa juga, bisa juga MHS-nya itu dicampur dengan sedikit secuil bawang putih gitu ya. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti merah kulitnya. Panas. Panas, ya. Nah, itu dioleskan ke panunya. Seperti itu. Kemudian kalau untuk sakit gigi, ini banyak banget yang testimoni ya di file-file juga banyak. Nah, kita bisa menggunakan mulai dari MHS, dikasih ke kapas, taruh di giginya. Atau dikompres. Atau bisa juga kayak gamat. Gamat perulukin ke gigi, itu juga bisa. Gitu. Karena apa? Karena dalam gamat juga ada anti radangnya, ada anti nyerinya, seperti itu. Dan nggak usah khawatir manakala itu tertelan. Seperti yang tadi, pertanyaannya dia udah pakai pasta gigi ya untuk di giginya. Nah, pasta gigi itu pun aman untuk tertelan. Tapi bukan berarti satu pasta gigi itu kita makan. Enak makan. Ya, balik ke Bu Nur. Iya. Iya, subhanallah nih. Bener ya, Sterilin itu keren banget. Saya jadi ingat kemarin karena anak saya juga kayak gitu ya. Yang tadi saya ceritain ada anak ketiga saya ini yang sensitif banget dan ketika ke dokter itu pernah waktu itu saya pernah fotoin juga ke Bu Wit yang nanya konsul Bu Wit, Bu Wit ini si kakak kenapa begini ya, itu saya fotoin Bu, itu sampai bernanah gitu ya Bu Wit ya, karena ternyata itu ke dokter juga bilang ini alergi Bu gitu, saya takutnya karena apa gitu, alergi nggak, demam nggak apa. Nah itu kalau sekarang ada Sterilin enak banget ya Bu Wit ya, enak banget kita biasa waktu itu nggak ada ya Bu Nur, belum ada tapi alhamdulillah sih bagus ya. Memang kalau sudah bernanah gitu agak susah pakai itu, Bu Wit. Pakai minyak ya, dia makin jadi gitu. Makanya kata Bu Wit, jangan dulu pakai minyak. Nah, terus di pakai air hangat, dibersihin dulu kan ya nanahnya ya. Gitu. Itu kalau yang bernanah, kalau panu malah lebih gampang berarti ya Bu Wit ya. Pakai sabun propolisnya tuh. Itu luar biasa. Dan si Sterilinnya lebih ininya yang antiseptik ya Bu Dokter ya. Lebih ya. Disarankan.
Tapi kalau misalnya nggak ada nih di rumah, adanya yang hand sanitizer atau yang desinfektan boleh ya Bu Dokter ya? Boleh. Karena kandungannya sama ya, cuma bedanya di konsentrasi kadar ya, kadarnya teman-teman. Jadi memang yang desinfektan tinggal dicairkan lagi Bu. Nah, desinfektan lebih ini ya, lebih kuat ya, dicairkan dengan air sedikit teman-teman, dan itu bisa di bisa disemprotkan misalnya bukan panu, misalnya teman-teman luka juga sangat bagus disemprotkan dulu. Setelah dicuci bersih disemprotkan itu sebentar, nggak perih kok, didiamkan baru dikasih kering, baru dikasih tetesin MHS. Itu pengalaman saya, cepat banget dan jadinya nggak infeksi gitu teman-teman. Karena gini, kadang-kadang teman-teman nggak ngerti gitu ya, begitu luka langsung dikasih MHS, padahal harus dibersihkan dulu luka itu ya Bu Dokter ya. Luka ya, itu harus dibersihkan dulu sampai bersih. Lebih bagus lagi disemprot sterilin supaya enggak, nantinya enggak infeksi, baru dikasih obatnya tuh si MHS gitu. Ya. Termasuk untuk gigi, Bu Dokter gimana tuh? Tadi ada nyesek gigi. Pakai tadi selain pakai PGH. Oh iya, pakai sterilin juga bisa, Bu Nur. Anak saya pakai sterilin dikumur-kumur. Tinggal disemprot juga bisa kan, ada yang kecilnya. Benar. Cuma kalau udah nggak mempan, akhirnya saya suruh kumur-kumur dulu, udah mendingan baru dikocorin MHS. Alhamdulillah. Karena Bu ya, kemarin kok lagi pandemi gini, itu pertemuan sama dokter giginya aja harus jadwal ya, harus ngejadwalin, dapat nggak malam ini, kalau nggak dapat malam besok. Begitu kalau anaknya usia sekian tahun harus cek antigen dulu Bu. Aduh, kasihan juga anak saya ya, padahal urgent nih ya, urgent, namanya sakit gigi kan urgent, udah nggak bisa nunggu waktu jadwal untuk apa namanya masuk gitu ya. Dan alhamdulillah membantu banget tadi sterilin. Ada lagi nih Bu Dokter, ini Bu Dokter yang belum amandel itu kalau misalnya dia sudah di atas 5 tahun, andrografis bisa kita pakai. Oh iya benar ya. Cuman kalau misalnya di bawah, ya pertama dari rasa, ya kan? Kemudian kalau misalnya dia anak kecilnya kurang minumnya, itu pun agak nggak bagus gitu ya, kalau misalnya kita minumin andrografis. Jadi kalau di bawah 5 tahun, kita pilih yang ringan-ringan gitu, yang cenderung untuk dari segi rasa juga enak gitu ya, kayak pegagan, kemudian extra food, ditambah dengan gamat boleh, ditambah dengan procumin propolis boleh, atau procumin habat, atau bisa juga ini MHS. MHS itu ditelan, itu juga lumayan enak ke tenggorokan gitu. Atau ada juga nitra saya sempat cerita gitu ya, dia ada radang tenggorokan, dia hanya minum sari kurma gitu. Karena memang sebenarnya dari segi kesembuhan itu kan Allah yang menentukan gitu. Manakala imun kita bagus gitu ya, kan kalau sari kurma dia menaikkan imun. Sehingga apa? Sel-sel prajurit dalam tubuh itu menyerang si infeksi yang ada di tenggorokan. Jadi sebenarnya kalau infeksi di tenggorokan itu adalah sesuatu yang dia yang tadinya masuk ke mau ke dalam tubuh gitu, ke area sini, tapi dia tertahan oleh kelenjar-kelenjar yang ada di leher kita, seperti itu. Dan kalau misalnya kita pun ada produk yang hanya yang sifatnya nutrisi seperti susu kambing, sari kurma, zaitun gitu ya, itu tuh bisa untuk sebagai sarana untuk penyembuhan tadi gitu, seperti itu. Ya karena herba nutrisi juga menguatkan imun ya. Imun, iya. Ya. Jadi fokusnya di imun ya, Bun ya. Benar. Yang lain-lainnya itu membantu juga ya, kayak menurunkan demam kalau dia ada sifat anti diuretik atau antipiretiknya lebih bagus gitu ya Dokter ya. Jadi luar biasa ternyata herba-herba ya, intinya herba-herba kita ketika diminum rutin, bismillah ya, kalaupun lagi terkena virus yang cukup luar biasa juga penyembuhannya insya Allah lebih cepat gitu. Jadi mungkin juga nggak perlu terlalu takut nih Dokter ya sama virus COVID yang saat ini sedang beredar ya Bu Dokter, beredar. Takutnya takut ke Allah. Nah benar, takut itu kan Allah. Karena kebetulan kemarin nih sambil cerita juga, ketika saya isoman itu kan saya ternyata dari Pak Esa itu udah nyamber ke saya, udah nyamber ke anak. Si Zia demam gitu, terus plus nyamber ke Ayah yang umur 6 tahun gitu. Tapi menariknya Bu, itu Ayah cek antigennya positif ya. Tapi baru berasa tuh pas besoknya, Umi aku
sakit tenggorokannya, kepalanya, sama kakinya. Satu paket tuh. Oh iya, ini gejala COVID banget gitu ya. Udah, saya langsung minumkan tuh, Bu. Emang udah biasa juga, biasanya setiap hari minum ya. Jadi saya minumkan, dosisnya saya lebihin. Kayak pegagannya waktu itu saya kasih 2 kapsul. Prokuminnya saya kasih langsung 2 juga. Terus extra food. Terus karena dia pegal-pegal juga, saya kasih gamat juga gitu ya. Dia kan 6 tahun, dia belum bisa nelen. Jadi nggak saya kasih andro. Itu aja saya minumkan, 2 jam lagi saya minumkan, 2 jam lagi saya minum. Jadi cuma 3 kali minum, gue sampai siang. Itu alhamdulillah, saya cek suhunya udah normal. Saya tanya, masih pusing nggak, Kak? Enggak. Masih pegel nggak sakit? Baluran MHS langsung yang pegel. Masih pegel nggak kakinya? Katanya sakit dari pinggang ke bawah. Enggak. Udah masih mau muntah nggak? Dibilang mau muntah juga mual. Enggak. Oh, subhanallah, semuanya udah hilang gitu. Alhamdulillah, saya bersyukur. Karena repot juga nih kalau udah ada. Kan ada satu anak saya yang 2,5 tahun lagi demam gitu kan. Kalau nambah satu anak lagi demam, waduh. Mana kalau isoman kan, Bu ya? Hadimat nggak ada gitu ya. Driver juga nggak ada. Pokoknya sebenar-benar sendirian gitu. Dan alhamdulillah 3 kali minum herba itu si Ayah tuh langsung sembuh gitu, langsung subhanallah ya, sambil berdoa terus ya, Kak, ini baca doa kesembuhan sayang ya, sambil ngikut-ngikutin. Nah ya bismillah, minum air putih sama kebetulan stok buah itu selalu ada ya, namanya semangka nih, makanin terus. Udah alhamdulillah setengah hari gitu ya, subhanallah gitu. Itu saya bersyukur banget ya. Mungkin anak-anak juga memang lebih kuat ya, karena udah terbiasa gitu minumnya, namanya extra food mah udah biasa ya, namanya sari kurma gitu itu udah terbiasa. Itu mungkin tambahannya ya teman-teman ya. Tapi amandel itu, Bu Dokter, saya jadi ingat amandel itu teman-teman, salah satu warning ya Bu Dokter ya, ketika amandel anak kita itu membengkak, warning bahwa banyak konsumsi makanan yang masuk ke dalam tubuhnya itu tidak baik. Gitu ya, betul ya Bu Dokter ya. Betul. Jadi saya juga kalau anak-anak udah sakit tenggorokan tuh saya langsung introspeksi gitu ya, kalau ketemu dokter, dosa apa nih gitu ya. Dosanya maksudnya apa, dia makan kebanyakan apa ya? Oh, kamu kemarin nyobain ciki ya, satu itu sendirian ya, kan biasanya satu itu saya bilang bareng-bareng gitu. Kan nggak ada yang lain, jadi aku abisin ya udah langsung. Nah itu, atau iya aku jajan itu mie, ada yang lewat, abang cincau, wah kan kita nggak pernah beli itu karena ada pemanis buatannya gitu, misalnya dia nggak ngeh gitu. Nah itu ketahuan banget. Nah ketika sudah mulai sampai ke amandel, itu berarti bunda-bunda mohon maaf, dicek ya makanan dari dapurnya, karena biasanya nih biang keladinya nggak cuma kita salahin jajanan luar, tapi juga ternyata dari dapur kita sendiri teman-teman. Gitu ya, kalau di pelajaran KHT ada namanya 5P teman-teman ya, ada pengawet, pewarna, penguat rasa ya Bu Dokter yang paling sering ya, menyebabkan amandel pada anak. Tolong dicek di dapurnya masih ada nggak penguat rasa MSG-nya gitu. Nah kalau masih ada tolong dihilangkan ya, istighfar dulu hari ini kita bareng-bareng gitu ya, kita stop hari ini, kita buang ya teman-teman ya. Kenapa? Karena sangat berpengaruh banget sama kesehatan kita dan anak-anak kita. Mungkin kalaupun nggak sekarang, gua tuh bener saya sehat-sehat aja, kalau nggak sekarang Bu, dia terakumulasi di tubuh Bu gitu. Jadi usahain udah nggak ada yang ber-MSG, karena sekarang ada banyak kok solusinya. Terutama produk-produk di merchant kita juga banyak ya, Dokter ya. Nah, sebentar lagi Juara juga akan ngeluarin bumbu-bumbu tuh. Kemarin saya dikasih, dikirimin, dicoba-cobain dong, Bu Nur. Ada kaldu jamur, kaldu udang, jadi cerita tuh, sama kaldu apa satu lagi ya, kaldu teri. Ada tepung serbagunanya juga. Ada tepung serbagunanya juga gitu. Bumbu racik nasi goreng. Bumbu racik juga ada. Tapi ini yang ini, Bu Dokter, yang bumbu, khusus bumbu. Oh, khusus bumbu. Ada kunyit, ada ketumbar, itu nanti kita ngeluarin juga. Wow, saya bilang keren banget, sampai ditelepon, Bu Nur, gimana menurut Bu Nur? Enak, Pak, gitu. Udah ini ACC aja untuk masuk segera, biar bisa dijual di BC, gitu ya. Habis, jadi kalau ada yang nanya-nanya, ada nggak Bu Nur? Ada solusinya. Selama ini kan saya kalau ditanya, terus Bu Nur pakainya apa di rumah? Ya, kadang saya pakai, beli di supermarket ya, atau di online, yang memang dia bumbu kaldu daging non-MSG. Dia emang harganya mahal, Bu. Kalau yang biasa misalnya cuma 5.000 perak udah banyak banget, itu harganya bisa 30.000 gitu ya, mohon maaf. Tapi memang itu kan satu bulan, Bu, kepakainya bulan, atau kadang 2 bulan. Gak apa-apa lah ya. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau amandel nih warning, tolong dicek dapurnya, tolong dicek makanan anak-anaknya, minumannya, tadi yang kata Bu Dokter, hati-hati minuman sintetis atau misalnya yang anak-anak suka tuh ya Bu Dokter ya, tuh minuman warna-warni gitu ya. Nah itu berbahaya nggak cuma buat amandel, tapi juga sangat berbahaya bagi ginjal ya Bu Dokter ya. Iya betul. Nah itu sayangi ginjal anak kita. Jadi bisa mendingan nangis Bu, nggak apa-apa, nanti terbiasa, akhirnya terbiasa dengan
minuman kita gitu. Kayak anak-anak sekarang ngetehnya, kakak ngeteh Centella tuh, dia udah mulai ternyata enak juga ya nih teh Centella, emang gitu. Itu seperti itu teman-teman ya. Terus ada apa lagi tadi nih Bu Dokter? Ada darah rendah Bu paling Dokter? Darah rendah ya, darah rendah gampang banget tuh udah dijawab sama teman yang lain ya, ada sari kurma ditambah spirulina katanya. Nah, itu paling paling terus sama ini Bu Nur, nah, yang deep squat. Nah, kenapa tuh deep squat? Nah, deep squat itu kalau misalnya deep squat itu kan dia dosis sehari itu kalau dari segi jurnal ya dia 2 gram. 2 gram. Oh, 2 gram ya. Nah, tetapi kan kalau misalnya squalene itu dia gimana ya? Dia sifatnya menggantikan porsi yang tidak ada gitu. Kita biasanya squalene itu kan bisa kita dapatkan dari ikan ya, kayak misalnya ikan. Tapi olahan ikan kan nggak bisa selamanya kita bisa mendapatkan langsung si squalene-nya. Ya, dia kalau digoreng, hilang squalene-nya. Gitu. Jadi mau nggak mau, si omega squat ini, si minyak baik ini, gitu ya, itu kita tetap harus ada masuk ke dalam. Karena apa? Kita butuh buat hormon kita. Jadi, si kolesterol baik ini untuk pembentukan hormon-hormon kita. Yang tadinya misalnya hormonnya ada yang berlebih. Kalau misalnya berlebih kan kadang-kadang anaknya jadi susah diem gitu ya. Atau malah ada yang lebih aktif. Banyak aktif gitu ya, hiperaktif. Nah, itu karena keseimbangan hormonnya sedang terganggu. Nah, oleh karena itu pemberian deep squat ini sangat bagus sekali. Kemudian yang ditanyain kalau 15 bulan deep squat-nya berapa? Tergantung pola makan ya Bu Nur. Kalau misalnya makannya seringnya udang gitu ya, seringnya cumi, itu kan kolesterolnya lumayan tinggi walaupun yang makan anak-anak sih ya. Karena dia doyannya itu, aduh doyannya itu nggak bisa masuk yang lain misalnya. Nah, deep squat-nya ini boleh tinggi dosisnya, tapi biasanya kalau anak-anak cukup 1 kali sehari atau 2 kali sehari. Manakala membutuhkan baru dinaikkan dosisnya, seperti itu. Kalau yang lain-lain mah udah terjawab, Bu Nur. Paling yang tinggal yang susah BAB. Dia udah minum 3 kali extra food, tapi masih juga susah BAB. Nah. Itu sama Bu Nur mungkin ya jawabnya. Ya, kalau sudut BAB itu kan sebenarnya ada beberapa pemicu ya, bunda-bunda ya. Salah satunya tadi serat memang yang utama. Nah, biasanya memang ini sih ya yang paling sering nih. Seratnya kurang, buah sama sayurnya tadi nggak doyan. Jadi saran saya, selain konsumsi nanti herba-herba yang terbaik itu ya, selain nanti kalau udah minum es, ini 3 sendok ya, 3 kali maksudnya, 3 kali 1 sehari. Iya. Masih belum. Saran saya ditambahin sama sari kurma bun. Ini seratnya lebih tinggi dibanding ini. Gitu ya, seratnya lebih tinggi. Jadi selain 3 kali 1 HMI HEL, tambahin lagi 1 sendok, 3 kali 1 lagi sih sari kurma. Gitu. Itu insya Allah. Insya Allah langsung deh ya. Nah, tambah lagi sama GM ya. Dia memperbaiki pencernaan. Karena biasanya yang masalah sembelit ini nggak cuma kekurangan serat ya, tapi biasanya memang di pencernaannya itu memang sudah rada crowded gitu ya. Dan ini mungkin ketika anak-anak sudah terjadi, kita harus udah mulai warning nih teman-teman. Cek juga pola minumnya, karena cair, kurang cairan juga susah, sulit BAB ya, menyebabkan sembelit. Terus tadi seratnya, kemudian cek dia ininya lambungnya juga ya. Jadi kalau saya ada tuh anak saya juga yang kayak gitu, itu saya kombinasi, oh iya lupa saya satu lagi nih herba yang keren banget, harumi Bu. Waduh, harumi atau magafit ini sangat bagus untuk pencernaan anak-anak. Nah lo, harumi Bu Nura, siapa tahu ada yang belum pada tahu ya, harumi ini sangat bagus banget buat pencernaan anak-anak teman-teman ya. Kenapa? Karena saya hampir setiap hari nih, oh, di mat saya hafal banget di rumah. Pertama-tama juga kaget ketika saya saraninnya, Mbak, tolong Mbak kalau sore kasih 1 harumi dibuka. Kalau dia biasanya 2 orang ya, 2 anak langsung 2 harumi dibuka, dicampur air hangat, dicampur pegagan, sama dicampur extra food. Biasanya diaduk-aduk, diminumin. 2, 1 itu tuh misalnya untuk berdua, 2 anak. Buat apa? Menjaga pencernaannya. Gitu. Jadi menjaga pencernaannya itu misalnya tadi, supaya nggak gampang kembung, supaya nggak gampang diare, apalagi misalnya salah makan terus nggak enak perutnya, itu biasanya nanti begitu minum ini dia bisa keluar lewat atas, muntah, atau keluar lewat bawah gitu. Dan pada kasus-kasus anak-anak yang misalnya, Bu Nur, anak saya kok tiba-tiba muntah, nah itu teman-teman sebelum dibawa kemana-mana minum ini dulu deh, karena dia ada kunyitnya untuk anti racun ya.
dan juga dia mengeluarkan angin-angin berlebih. Jadi jangan kaget abis diminum ini but gitu ya, anginnya kembung. Biasanya perutnya itu abis diminum ini langsung buang angin gitu. Jadi itu kasus yang paling banyak terjadi ya Bu Wit ya, pada anak-anak yang kembung masuk angin, tiba-tiba muntah gitu ya. Biasanya anak saya tuh udah ketahuan tuh masuk angin nih, entah makannya telat atau abis dari bawah loncat-loncat keringetan, aku mau ngadem nih, ternyata basah bajunya Bu. Ngadem di mana? Di kamar. Kamarnya dinyalain AC, kan langsung masuk angin gitu ya. Lah kamu kenapa tiba-tiba muntah-muntah gitu, abis dari kamar dia muntah-muntah. Saya pegang badannya dingin. Oh, kamu tadi nggak ganti baju dulu ya kak yang masuk kamar ya? Kan kamu masuk AC, itu tadi bajunya basah kena keringet. Lupa, karena aku saking gerahnya katanya. Udah gantiin semua bajunya, balur MHS diangetin, balur telon gitu. Alhamdulillah telonnya HNI udah ada ya. Atau boleh minyak kayu putih silakan. Pilih aja salah satu. Cuma kalau saya buat anak-anak biasanya saya lebih senangnya telon. Nah, khawatir agak panas kayu putih ya. Tapi kalau saya pribadi pakainya kayu putih. Terus baru saya minum ini nih, seduhin ini anget-anget. Itu langsung. Kalau nggak keluar, kalau nggak langsung buang angin. Gitu. Itu alhamdulillah jitu banget teman-teman. Itu nggak pakai hitungan jam ya, menit Bu. Begitu minum langsung. Jadi ini tips banget. Jadi diingetin nih, terima kasih buat yang nanya. Untuk kasus sembelit gitu ya Bu Wit ya. Punya pengalaman nggak Bu Wit untuk anak-anak muntah atau diare? Sama Bu Nur kayak begitu, pakai Harumi. Sama ya? Enak banget. Kenapa pakainya Harumi Bu Nur? Kenapa nggak pakai Magafit? Magafit agak pahit Bu. Ini saya, karena saya pengalaman pribadi ya. Kalau saya, iya saya buka Magafit. Kalau Magafit itu enaknya dicampurnya sama susu EGM. Nah itu enak banget. Kayak almarhum ibu saya tuh dulu punya masalah di lambung ya. Ternyata beliau kan liver ya, cirrhosis liver. Itu ternyata setiap minum EGM dicampur sama Magafit. Itu katanya kalau pagi ya di sarapan tuh minum itu ya. Enak banget kata mama, enak banget Nur, mama sejak minum Magafit dicampur sama EGM tuh langsung nyaman perutnya, tadinya agak panas, agak begak tuh langsung nyaman gitu. Atau itu Harumi juga udah jadi. Cuma kalau anak-anak dicampur Magafit dicampur madu, enggak mau, kenapa? Pahit nih. Gitu. Terus si Harumi tuh wangi ya. Jadi kayak enak banget, seger gitu. Jadi semua anak saya tuh enggak ada yang enggak doyan minum Harumi itu, dan mereka tuh kalau udah mual-mual dikit pasti langsung, Umi aku mau minum Harumi. Bahkan kalau yang udah gede tuh udah bisa buka sendiri, udah bisa ngeracik sendiri. Saya suka nanya, kenapa bang minum itu? Gitu. Aku gak enak perutnya, Mi. Kayaknya aku tadi telat makan, deh tahu dia. Kebanyakan lagi abis, itu kan, abis sekolah online, langsung online yang lain. Itu luar biasa. Udah gitu kalau di kamar, kalau gak dicek and recheck, gitu kan, AC-nya gak mau dimatiin. Waduh, itu luar biasa. Ini banget ya, sering banget kita temuin. Oh, ini ada nih Bu Dokter. Bolehkah anak umur 5 bulan minum susu EGM? Bu Dokter ada saran? Enggak boleh ya. Saya juga enggak kasih anak saya biasanya di. Jadi bahkan yang terbaik itu sangat terbaik 0 sampai 6 bulan pertama adalah ASI. Justru saya nanya balik, biasanya kalau ada nih orang nih suka chat ya sama saya, ada sampai telepon, "Bu Nur, anak saya ini mau saya kasih." Saya nanya balik, "Loh, kenapa enggak ASI, Mbak?" gitu. Itu ASI saya sedikit, berarti yang diperbaiki gimana caranya biar ASI banyak. Saya bilang bukan dikasih yang lain gitu. Itu saya rada galak tuh kayak gitu. Tapi ya jangan pakai alasan, jangan tapi-tapi, karena saya juga dulu kayak gitu gitu ya. Dan udah tahu banget manfaat ASI yang luar biasa teman-teman ya. Jadi untuk generasi kuat sejak bayi itu memang ASI Bu. Gimana caranya pokoknya teman-teman belajar bisa menyusui 6 bulan full ASI. Gitu. Nanti baru setelah itu AC eksklusif ya, tanpa dicampur yang lain. Baru setelah 6 bulan masuk empasi nggak apa-apa. Tapi empasinya juga harus tadi yang saya bilang, kita mulai dengan makanan-makanan yang terbaik untuk bayi. Gitu. Termasuk spirulina udah masuk tadi, sari kurma udah masuk boleh. Tapi tadi sedikit Bu, spirulina cuma satu setiap makan. Siapa sih? Sari kurmanya cuma beberapa tetes gitu. EGM juga satu saset bisa sampai untuk seharian gitu, untuk makan beberapa kali. Biasanya anak saya cuma 2 kali makan sih ya. Biasanya satu saset itu buat 2 hari gitu awal-awal. Itu pun di atas 6 bulan. Itu pun bukan jadi minumannya, minumannya tetap ASI gitu ya. Nah, itu teman-teman perlu diingin banget ya. Jadi ASI itu wajib, teman-teman. Apalagi nih Bu Wit, udah semua ya? Ini mungkin Bu, apa namanya? Berat badan anak susah naik ya? Iya. Umur 6 tahun. Bu Nur, saya? Iya, Bu Wit, silakan. Gunaan, jadi kalau misalnya anak susah untuk naik berat badan, ada 2 kemungkinan. Bisa jadi dia ada riwayat penyakit kronis. Kalau misalnya nggak ada,
bisa jadi emang aktivitasnya memang tinggi. Atau yang ketiga, ususnya kotor banget. Gitu. Anak kecil juga bisa usus kotor, ya bener ya. Jadi bunda-bunda memang wajib untuk memperhatikan makanan dan minuman anak, terutama selain yang di rumah. Karena biasanya kalau di rumah, bisa lah kita atur. Tapi kalau misalnya jajan, kita hanya ngasih duit ya. Dan anak bebas untuk berbelanja apapun di sana gitu. Nah, kalau saran saya, diperhatikan banget mereka tuh jajannya apa gitu. Kemudian herbanya apa aja. Kalau misalnya dia penyakit kronis, herbanya sesuai dengan penyakitnya. Kayak misalnya dia punya TBC, ya. Nah, penggunaannya, saya punya testimoni yang tadinya anaknya ini memang pakai obat anti tuberkulosis, ya. Tapi karena fungsi hatinya bermasalah, kemudian SGOT, SGPT-nya tingginya tinggi banget, gitu ya. Terus ditambah dia gizi buruk. Nah, itu kita lakukan perbaikan gizi dulu. Jadi nggak langsung ke si herba TBC-nya, nggak langsung ke obat OAT-nya, tapi kita lakukan perbaikan nutrisi. Waktu itu kita kasih spirulina, kemudian susu kambing, sari kurma, ya, atau extra food. Nah, tiga kombinasi sari kurma, EGM sama spirulina tadi, gitu ya. Ini bagus banget buat paru-paru, gitu. Dan spirulina ini selain dari anti radangnya juga tinggi gitu ya, sari kurma juga bagus untuk paru-paru, EGM juga apalagi gitu. Dia mengurangi batuk-batuknya, kemudian juga menambah berat badan, seperti itu. Dan kalau misalnya penyakit kronisnya sudah teratasi, mau biasanya berat badan pun akan naik. Sama kayak kasus yang kemarin yang anak TBC itu, dengan merutinkan ini berat badannya naik. Bun, ayo coba untuk periksa lagi ininya TBC-nya gitu. Kan beliau juga pengennya masih pakai obat anti tuberkulosis yang dari dokter gitu ya. Nah, itu kan harus dengan kondisi fungsi hati yang bagus. Oh ya, ditambah dengan Magafit cuma satu kapsul aja dia, satu kapsul pagi sama sore. Nah, pas kontrol lagi ke dokter gitu ya dengan berat badan yang naik lumayan signifikan 3 bulan itu. Pas dicek di ronsen kan nggak dapat BTA ya bun ya, jadi pas ronsen nggak ada itunya, gambaran ke arah TBC-nya itu nggak ada gitu. Jadi sempat wah masya Allah alhamdulillah gitu. Jadi pas cerita bu dokter ini udah TBC-nya juga nggak perlu minum obat OAT gitu, karena memang kalau anak kecil itu dia fungsi imunnya itu bagus banget gitu, asalkan si makanannya bagus, daya tahan tubuhnya juga bagus, seperti itu. Dan insya Allah, bun, kalau misalnya dirutinkan untuk berat badan, gitu ya, tiga macam ini, susu kambing, sari kurma, dan spirulina. Spirulina ini anggap sebagai buat ngebersihin si ususnya supaya dia tidak kotor. Sehingga apa? Nutrisinya itu bisa cepat masuk, manakala makanannya itu pun bagus. Ya, gitu benar. Ya, yeah. Subhanallah, luar biasa ya Bu Wiwit. Jadi ini satu lagi Bu Wiwit, saya sekalian nanya ini. Saya nanya juga ya. Jadi tadi ini kan mumpung lagi ngomongin masalah berat badan. Tapi ada juga kalanya gini Bu Wiwit, ternyata yang ini yang familiar banget itu anak kita tuh bisa juga kena yang namanya cacingan Bu Wiwit ya. Ya. Kan cacingan juga sangat berpengaruh pada berat badan ya. Ya, betul. Nah, itu gimana Bu Wiwit? Kita haruskah minum dulu obat yang cacing dulu baru nanti dikombinasi dengan herba atau gimana? Karena kan cacing cepat banget nih parasit di tubuhnya. Boleh kasih share Bu Wiwit. Cacingan juga bisa dengan Andrographis kan Bu Nur? Iya benar, tapi kan kalau untuk anak-anak usia 5 tahun ke bawah. Oh, jahitan Bu Nur. Jahitan itu juga lumayan. Dia ada efek anti cacingnya. Cacingnya. Di sari kurma juga ada anti cacingnya Bu Nur. Saya sempat cari jurnal ya. Berarti kalau nanti teman-teman biar untuk mengantisipasi ini mungkin Bu Dokter ya, anak-anak kita kena cacingan apa enggak, berarti kita kombinasi aja dengan berikan zaitun rutin gitu ya Bu Dokter. Yeah. Atau kalaupun enggak rutin mungkin misalnya setiap bulan adalah satu minggu gitu ya ngasih zaitunnya. Karena kan anak-anak agak susah nih Bu Dokter kalau zaitun. Campur makanan aja Bu Nur. Iya sih, biasanya saya campur. Kalau untuk yang baby nih ya, bocoran nih. Jadi ketika hamil tuh nanti saya bikin deh videonya. Itu dia secara makan tuh sehat banget Bu. Jadi buburnya nih yang udah kita masak bikin, sebelum dia makan saya kasihin zaitun,
bisa 7 tetes itu sekitar 1 sendok, ditambah lagi spirulina 1. Terus dicampur gitu ya. Itu sampai wah ini enak. Aduh gitu makannya kan mantep, hop hop gitu. Seberat badannya juga sekarang 10 kilo gitu ya, umur 8 bulan berat. Itu luar biasa ya itu. Dan itu mungkin juga bisa kita aplikasikan ke makanannya anak-anak ya. Jadi ya, misalnya di tumisnya gitu ya. Kalau saya sukanya di nasi, Bu Dokter, saya kasih ya. Dua sendok. Enak di nasinya, Bu Nur. Kalau zaitun itu sekarang sudah masuk ke dalam MPASI. Iya, memang. Jadi, maksudnya buat kita makanan sehari-hari campur ke masak nasi ya, Bu Dokter. Tapi kalau dimasak kan dia melalui pemanasan ya, Bu Nur. Jadi enaknya pas sudah ini baru kita... Jadi, oh. Iya, pas udah. Aduk deh. Udah mateng, tapi masih agak panas, nggak apa-apa ya. Kita, ya, anget ya. Oke. Sayang kalau misalnya zaitun kita dimasak. Walaupun sebenarnya zaitun itu kan pemanasan juga masih ada ya. Masih ada. Ya, itu mah menurun ya. Menurun. Kan, daripada pakainya misalnya, kalau saya suka bikin yang paling sering nih makanan andalan di rumah itu cemilan sore itu spageti, Bu Dokter. Spagetinya saya kasih minyaknya itu minyak full minyak zaitun. Jadi spaghetti aglio, teman-teman tahu ya. Itu kan cuma bawang putih aja, bisa sampai 10 siung, ditumis pakai zaitun, dikasih zaitun, udah cuma itu doang. Terus baru masukin udang, cumi biasanya ya, digabung, baru masukin spagettinya, udah jadi nggak ada sausnya. Itu kayak gitu, full pakai zaitun. Nah itu lumayan ya, Bu Dokter ya. Bu Nur. Tinggal kirim ya, Bu Nur. Yuk, kapan kita kesini ya. Itu doyan banget semua anak-anak ya. Daripada pakai pasta, pasta yang udah jadi. Nah, gitu. Tadi saya sempat baca nih, lagi baca-baca, ada namanya, Bu siapa nih ya, bilang, Bu Nur ada merek Totole. Ya, Bunda, mohon maaf banget. Coba dicek Totole itu, cek deh, ada MSG-nya, Bu. Sekarang gini, saya curiganya, saya juga pakai merek Totole, saya curiga banget ketika bikin tumis, pakai itu, agak kebanyakan, terus saya makan, saya langsung agak sakit tenggorokan. Kenapa ya? Terus saya cek, saya pakai apa sih tadi? Ternyata di situ saya baca, loh, kok ini ada MSG-nya? Akhirnya sejak itu saya nggak beli, Bu. Akhirnya sejak itu saya cari benar-benar tuh yang non-MSG gitu. Kan harganya juga murah. Mohon maaf ya teman-teman ya, bukan iniin merek. Coba dicek ya. Coba dicek. Itu saya soalnya ngalamin pribadi sama kayak Ibu. Itu udah alhamdulillah udah lama sih, udah setahun yang lalu saya tahu itu. 6 bulanan yang lalu lah. Hampir 1 tahun dari mulai itu masa pandemi, setahun yang lalu berarti. Akhirnya udah nggak pernah saya pakai. Itu seperti itu. Terus apa lagi nih? Pengganti penyedap rasa. Tadi minyak zaitun, jadi ini terjawab nih. Minyak zaitun bagusnya diminumnya gimana, berapa sendok? Berapa sendok, Bun? Sehari zaitun. Itu. Kalau dewasa 3x2, ya ibaratnya 3x2 dan bisa lebih 3x3. Kalau 25 kilo 3x1, berarti kalau anak-anak 3x1,5. Ya. Umur 25 kilo itu 3x1 udah sedang ya. Ya. Dan oh iya, dari tadi untuk yang sembelit sebenarnya yang sangat cepat untuk sembelit juga zaitun. Zaitun, betul. Cumin aja Bu, langsung 2 sendok makan. Itu hitungan menit ya. Jadi kasih itu terus kombinasi sama, jadi kalau saya kebiasaannya kalau anak-anak langsung minum zaitun, misalnya yang kayak sembelit ya, kamu mau gak mau harus minum zaitun nih kak, batuk juga gak berhenti-berhenti, minum zaitun sayang, itu 2 sendok langsung, satu atau 2 sendok saya kasih, terus saya udah siapin di sebelahnya itu minuman larutan isinya ekstra food sama air gitu. Jadi abis itu langsung minum ekstra food kan. Nah itu gak jeda berapa lama langsung aku sakit perut. Karena dia langsung laksatif tapi aman ya Bu Dokter ya, kayak Sienna. Kalau Sienna saya tidak rekomendasikan untuk anak-anak ya, tapi kalau untuk dewasa boleh gitu. Terus apalagi tadi nih nyambung, Dokter, anak cacingan pakai herbanya apa tadi, zaitun andrographis. Kalau yang udah dewasa, maksudnya udah dewasa udah bisa nelan lah ya, 7 tahun ada yang udah bisa nelan, ya udah rutinin aja andrographis. Andrographisnya mungkin agak banyak ya, Bu Dokter, ya kalau yang udah ketahuan ada cacingan ya. 6 sehari 3x2 ya. Gimana Bu Dokter ya, cukup ya, atau 2x3 Bu Nur? Oh, atau 3 pagi 3 sore gitu ya. Itu selama 2 pekan. Wah, kalau 2 pekan nggak boleh, Kak. 2 pekan masih boleh, Bu. Enggak, dosis. Oh, ya anak-anak. Anak-anak, oh iya, anak-anak. Kalau dewasa boleh ya. Berarti seminggu aja. Minggu aja atau 4 hari aja, Bun? Nah, 6 hari udah cukup tuh, teman-teman ya, untuk yang cacingan. Terus nanti rutinnya bisa pakai
tadi zaitun. Zaitun. Dan ya, sebenarnya di prokumin, di haba sauda itu juga ada kandungannya yang dia juga bersifat anti parasit ya, Bu Dokter ya. Oh iya. Jadi kita kan udah biasa juga minum ini, mungkin dosisnya ditambah gitu aja. Dosisnya ditambah misalnya, tapi biasanya anak-anak saya minum prokumin cuma satu pagi satu sore. Nah, kalau ada cacingan berarti bisa tadi kata Bu Dokter 3 pagi 3 sore. Namanya juga kita lagi membunuh parasit ya. Jadi jangan disepelein juga nih Bu, yang namanya cacingan parasit ini ya Bu Dokter ya. Nyerap banget nutrisi anak-anak kita, makanan, makanya nggak gemuk-gemuk gitu. Nggak, maksudnya bukan nggak gemuk-gemuk, nggak berisi-berisi gitu. Spirulinanya dibuka apa dikonsumsi langsung Bu Dokter? Spirulina ya bagus, bisa dibuka, bisa juga diminum ya. Apalagi nih, oh ada tentang kehamilan juga Bu Dokter? Itu yang diabetes pada anak Bu Nur. Oh iya, sok iya nih, kalau diabetes pada anak 6-12 tahun herba apa yang cocok? Silakan Bu Dokter. Kalau misalnya di bawah 12 tahun dia diabetesnya karena genetik, kan ada genetik itu ada dua ya, ada yang harus pakai insulin, ada yang tidak harus pakai insulin. Maksudnya gini, ada yang dependen insulin, maksudnya dia tidak ada insulin sama sekali yang keluar gitu. Nah, itu memang solusinya dengan si insulinnya gitu. Tinggal nanti kita kombinasi dengan herba untuk membantu pankreasnya bekerja seperti itu. Nah, kalau misalnya dia yang tipe 2 atau yang tidak tergantung insulin ya, itu bisa kita lakukan diet yang utama. Karena biasanya kalau anak-anak yang tipe 2 ya, diabetes yang tipe 2 ini itu dia menjadi diabetes itu karena pola makannya gitu. Jadi beda penanganan antara yang tipe 1 dengan tipe 2 ya, Bun. Jadi kalau tipe 1 itu kombinasi antara medis dengan herba gitu. Herbanya fungsinya buat apa? Bukan untuk buat menurunkan, tapi membantu organ-organ agar efek samping dari pemakaian yang sintetis itu tidak terlalu berpengaruh terhadap organnya gitu. Nah, kalau misalnya yang tipe kedua ini ya, itu biasanya dari pola makan. Nah, pola makan inilah yang harus diubah, wajib gitu. Tapi memang menjadi normal diabetesnya itu tidak dalam 1 bulan 2 bulan, dia bertahap juga karena si pankreasnya pun bertahap untuk pulih gitu. Pankreas ini sangat suka sekali terhadap zaitun gitu. Jadi zaitun itu sangat membantu pankreas untuk gitu. Nah, apa aja herba yang dipakai pada diabetes pada anak? Diabetes itu bisa dipakai, tapi dari 2, kalau misalnya 12 tahun itu bisa tunnya yang dibanyakin. Kalau misalnya anaknya pengen yang manis-manis, nggak bisa tuh kalau misalnya minum kalau nggak manis kayak gitu ya. Bunda bisa pakai extra food untuk pemanisnya, atau sari kurma untuk pemanisnya, atau kalau misalnya di merchant juara itu ada gula sinergi, ada nggak sih Bun? Ya, itu bisa dipakai untuk pengganti gula. Gula ya. Nah, sama ditambah dengan prokumin. Prokumin juga dia menurunkan diabetes, menurunkan gula darah. Selain menurunkan gula darah, dia nggak langsung menurunkan, tapi si organ-organnya itu yang memperbaiki fungsi hatinya, fungsi pankreasnya, gitu. Kemudian hormon-hormonnya, karena prokumin ini termasuk yang berbau ya, jadi dia sangat bagus sekali untuk memulihkan metabolisme hormon, karena insulin pun hormon, gitu. Sehingga apa? Yang kita fokuskan bukan turun gulanya, tapi bagaimana supaya si gula itu tidak memproduksi makin banyak, gitu. Yang akhirnya organ-organnya pun akan pulih atau semakin sehat, gitu Bu. Ditambahin mungkin sama Bu Nur. Udah jam 3.15 ya Bu Nur. Udah, itu udah luar biasa tadi ya untuk penjelasan diabetes dari Bu Dokter, saya rasa udah cukup. Tinggal pola makan ya Bu Dokter yang harus benar-benar diatur ya, apalagi dari anak-anak teman-teman ya. Mudah-mudahan yang terkena penyakit ini bisa pulih kembali, karena insya Allah teman-teman dengan pengobatan herba ini
memperbaiki kondisi organ gitu ya, Bu Dokter ya, tidak semakin melemahkan. Jadi insya Allah mudah-mudahan mumpung masih ketahuan ya dari anak-anak, bismillah, perbaiki pola makan, mulai konsumsi herbanya dengan teratur, insya Allah saya yakin banget bisa terjadi perbaikan gitu ya, teman-teman ya, bismillah. Ya, mungkin karena sudah tinggal 10 menit lagi, bisa ada sesi closing mungkin dari Bu Wiwit. Silakan Bu Wiwit, saran dan ininya buat teman-teman semua nih yang ikut di kelas ini. Ya, bismillah. Penyakit apapun yang hadir dalam keluarga kita itu adalah sebuah ujian ya. Kita kembalikan lagi kepada Allah, karena Allah sang pemilik segala sesuatu, pemilik penyakit, pemilik obat, pemilik tubuh kita gitu. Dan jadikanlah apa yang ada di muka bumi ini, baik terutama yang tumbuh dari tanah ya, ya, yang tumbuh dari tanah itu sebagai makanan, tapi juga sebagai obat. Jadi jadikanlah makananmu sebagai obatmu dan obatmu sebagai makananmu gitu. Jadi yang rutin kita pakai itu menyehatkan kita, dan saat kita sakit pun dengan kerutinan tersebut mampu untuk menjadi wasilah kesembuhan kita. Begitu. Dan insya Allah sakit dan sehatnya kita kalau misalnya kita pergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan banyak manfaat untuk orang lain, itu akan sangat-sangat berguna sekali untuk membantu kita di akhirat kelak, insya Allah. Mungkin demikian, benar. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Mangga apa namanya? Makin belajar, makin tahu, jadi makin merasa, waduh saya banyak nggak taunya, gitu. Jadi kita semakin banyak belajar lagi, insya Allah. Makin banyak baca, gitu. Ya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khairan kepada Bu Dr. Wiwit atas sharingnya gitu ya. Sharing keilmuan dari beliau ya, pengalaman juga dari beliau. Alhamdulillah kita jadi semakin banyak belajar ya. Saya juga semakin banyak belajar, teman-teman juga pastinya semakin banyak belajar, dapat ilmu-ilmu baru, dan mudah-mudahan bisa menambah gitu ya, menambah keyakinan kita pertama dari herba bahwa ternyata produk natural gitu ya, produk solusi sunnahnya Rasulullah ternyata sangat luar biasa ya, bisa kita aplikasikan setiap hari gitu. Dan juga mungkin closing dari saya, teman-teman ya, pastikan teman-teman tadi ya, terutama untuk produk HNI ini luar biasa dan perlu kita banggakan gitu ya, dan kita aplikasikan. Jadi teman-teman juga PCA-nya bisa lebih yakin gitu ya, bukan hanya sekedar mungkin ini nawarin pasti karena ada bonusnya nih, bukan, tapi awal mula niat saya pun ketika mengembangkan HNI ini adalah saya mau ngasih sesuatu solusi untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Karena alhamdulillah saya udah ngerasain banget gitu, sehat tadinya asma bertahun-tahun sampai harus di uap gitu kan ya, sampai harus pokoknya ini banget ya, kalau orang asma tuh kasihan banget gitu ya, kalau aktivitas dingin dikit, susah dikit, banyak gerak dikit udah harus oksigen gitu, atau yang semprot-semprot gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan salah satu ikhtiarnya lewat HNI, perbaikannya sangat signifikan. Keluarga juga begitu, dan ketika punya anak terpakai banget ilmunya. Jadi rasa ingin berbaginya itu kepada banyak orang untuk yuk, subhanallah loh ini bagus banget dan ini produk halal. Itu yang paling utama. Karena akan nanti teman-teman akan merasakan, saya juga pernah ngerasain ketika teman saya kemudian menggunakan produk-produk yang tidak jelas gitu kan, kehalalannya, dan kemudian tiba-tiba Allah takdirkan untuk kemudian dicabut nyawanya gitu. Kayaknya saya merasa, saya aja merasa berdosa gitu, Bu. Kenapa enggak saya kasihin herbal ini ya? Kenapa enggak saya infoin ya? Mungkin kalau saya infoin nah gitu, sampai merasakan hal seperti itu, akhirnya ya membuat saya bismillah, pokoknya siapapun dia, apapun terserah kayak gimana, saya hanya mau ngasih tahu, saya mau ngasih info nih, ada nih produk subhanallah bagus banget, ikhtiar deh gitu. Ini produk halal, produknya premium, bagus, quality, dan muslim produk gitu. Asli Indonesia juga, hayo udah akhirnya benar-benar berazam, berniat bahwa bismillah, kita pasti bisa. Dan alhamdulillah banyak banget ilmu yang bisa kita dapatkan di sini. Jadi teman-teman ya, bukan hanya sekedar bisnis ya. Jadi mentang-mentang Bu Nur, ini nih leader sama Bu Wiwit ya. Bukan juga teman-teman ya, kita juga mulai dari yang awal biasa. Tapi alhamdulillah merasakan gitu, bersyukur banget
ketika zaman pandemi ini orang pada kesulitan, pendapatan menurun, penghasilan menurun, bahkan ada yang curhat, suami saya cuma 50% Bu Nur gajinya gitu kan. Itu kan menantang banget buat kita. Ya Bun, Bun, ini Bun, saya bantu yuk. Nah, bantunya apa? Bantunya ayo Bun, aktif di HNI deh Bun. Insya Allah, bismillah. Dan itu alhamdulillah banyak dirasakan manfaatnya oleh semua mitra-mitra kita. Terutama yang saya rasakan adalah mitra-mitra saya dan juga mitra-mitranya Bu Wiwit ya. Jadi program ini memang saya ingin adakan minimal banget sebulan dua kali teman-teman ya, bismillah, tiap Rabu sebulan dua kali itu untuk mengupgrade pengetahuan. Jadi nanti akan kita hadirkan juga yang lain gitu ya, yang memang insya Allah punya ilmunya dan aplikatif dan memang udah menggunakannya sehari-hari gitu. Jadi mungkin bisa berbagi sama teman-teman semua, stay tune ya, insya Allah selalu ada. Dan kalau untuk pekan depan ya, saya infoin tadi saya mau masukin flyernya lupa gitu ya, mau masukin flyernya di share screen saya kelupaan dan agak bingung masukinnya gimana. Jadi saya sebutin aja insyaallah bulan pekan depan dari Rumah Sehat Herba kita akan ada program namanya Sehat dari Belajar Sehat dari Rumah bersama RSH. Itu program-programnya adalah belajar treatment, beda sama yang sekarang. Kalau yang sekarang kan kita bedah produk, pengalaman gitu ya, tadi ada Dr. Wiwit pemaparannya. Kalau yang tiap Rabu pekan berikutnya itu adalah pekan kedua dan keempat, itu kita belajar treatmentnya. Tadi saya ngomongin pijat limfatik bagus loh, ternyata ada loh pijat untuk anak. Nah kita insya Allah pekan depan saya bahas tentang saya ngajarin teman-teman untuk bisa pelaksanaan tata laksananya, aplikasinya gimana sih Bu Nur pijat buat anak itu saya ajarin besok, termasuk ada video tutorialnya, ada modulnya, nanti teman-teman bisa dapatkan. Nanti saya share informasinya lewat leader-leader. Pastikan teman-teman bisa mendaftar. Begitu teman-teman, mungkin ya kita akhiri sesi ini ya, bismillah. Terima kasih banyak atas kebersamaan teman-teman ya selama kurang lebih 2,5 jam ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ilmunya, mudah-mudahan berkah gitu ya, barokah. Dan mohon maaf apabila selama penyampaian baik saya maupun Dr. Wiwit tadi ada kata-kata yang tidak di hatinya teman-teman ya, mohon maaf karena sebenarnya yang benar itu semua datangnya dari Allah dan kesalahan semua ada dari pribadi kita sendiri. Ya teman-teman, sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita beristighfar, senantiasa menundukkan hati-hati kita ya, dan terus berintrospeksi diri. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman sekali lagi. Semoga bermanfaat ya. Salam sehat juga ya. Salam ngomset juga. Sampai ketemu di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya Bun langsung sebab udah mau masuk asar. Oke. Sampai ketemu.